Selamat pagi, selamat pagi, selamat warahmatullahi wabarakatuh. ibu selamat siang, Bapak, ibu, Guru, semuanya. Semoga kita semua tetap dalam keadaan selamat pagi, Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk dapat bergabung di pelatihan Google Suite ini Semoga nanti apa yang kita bagikan, kita sharing bersama bisa bermanfaat, terutama untuk anak didik kita nantinya. Bapak Ibu, sebelum kita mulai kegiatan pelatihan ini, mohon kerjasamanya untuk dapat mematikan mikrofon agar nanti kegiatan pelatihan ini dapat berjalan dengan lancar, karena kami di sini sendirian, gitu, tunggal ini. Jadi ya operator ya uh, untuk presentasi sehingga mohon kerjasamanya nanti uh, bisa di-mute secara manual ya sendiri, sehingga nanti tidak mengganggu penyampaian materi. Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati pada pelatihan kali ini kita akan membahas terlebih dahulu tentang apa itu akun Jesuit kemudian yang baru saja di minggu lalu oleh kementerian yaitu tentang akun belajar belajar ID ya dengan domainnya belajar ID namun untuk servernya itu kita ikut di Google Sheet sama sebentar nggih. Nah, Makanan kamu ke rumah kok. baik Bapak Ibu uh, Maaf ada gangguan teknis sebentar Baik, kita lanjutkan e, pada kesempatan kali ini mungkin informasi awal kepada Bapak Ibu semua bahwa pelatihan G Suite ini, G Suite for Education itu merupakan pengimbasan dari kegiatan kami para Google Master Trainer yang beberapa waktu lalu hampir satu bulan lebih ya melakukan pelatihan kerjasama antara. Kementerian Pendidikan dari Dejan GTK, kemudian dengan Revo dan juga Google Suite for Indonesia, G Suite for Education. Nah. Ya maaf, jadi dalam satu ruangan ini kan ada beberapa teman Sehingga suaranya uh, double ya uh, Sekali lagi kepada Bapak-Ibu Mohon bantuannya untuk di-mute mikrofonnya Sehingga nanti bisa berjalan dengan lancar uh, Kami ulangi lagi kepada teman-teman yang baru bergabung uh, Sebagai informasi awal kita Melakukan pelatihan ini adalah Bentuk pengimbasan dari pelatihan yang kami lakukan kurang lebih 240 orang waktu itu meliputi widya iswara, guru, kepala sekolah dan beberapa teman dari kementerian. Nah, kami dilatih untuk pemanfaatan Jesuit ini. Kemudian minggu lalu ada launching dari kementerian akun Belajar ID itu juga basisnya menggunakan Jesuit for Education sehingga sangat penting bagi kita untuk mengetahui manfaat dari akun belajar ID ini nah, dari Kementerian sendiri untuk akun belajar ID itu bisa digunakan untuk mengakses banyak hal banyak aplikasi ya yang didukung oleh Kementerian namun untuk kegiatan kita kali ini kita lebih fokus pada Pemanfaatan Google for Education ya mungkin Bapak Ibu sudah banyak menggunakan aplikasi Google ya dalam kehidupan sehari-hari. Saya yakin uh, sudah banyak sekali yang menggunakan. Jadi nanti kita di sini hanya tinggal mengeksplor saja mengetahui perbedaan antara uh, Google yang biasa kita pakai akun biasa dengan G Suite yang dengan akun Belajar ID ini. Oke, okay, saya akan share bahan presentasinya. Ini materinya juga sudah saya bagikan ke Google Classroom ya, Bapak Ibu yang sudah berhasil masuk ke Google Classroom. Jadi memang untuk Google Classroom itu kemarin memang saya setting hanya bisa diakses untuk teman-teman yang punya G Suite akun G Suite untuk akun Google biasa tidak bisa masuk. nah Ini untuk memastikan juga dari kami karena peserta yang mendaftar 500 lebih ya tiga hari yang tiga hari kita buka itu langsung 550 lebih sehingga nah, terpaksa kita tutup pendaftarannya. Kemudian kita arahkan teman-teman kenapa sejak awal tidak kita suruh langsung menggunakan akun Belajar ID karena informasi ini masih banyak teman-teman yang belum mengetahui sehingga selain pelatihan kita juga tujuannya untuk sosialisasi akun belajar ID ini agar bisa dimanfaatkan oleh lebih banyak guru. Nah, pelatihan ini adalah belajar dengan tema belajar dari mana saja dengan Jesuit for Education. Nah, untuk kegiatan pelatihan kita sendiri nanti kita akan bagi dalam tiga hari ya tiga hari pertemuan meet seperti ini yang pertama di hari pertama ini kita akan nanti akan belajar tentang akun Jesuit Suite ya bagaimana kelemahan kelebihannya atau perbandingannya dengan akun Google biasa ya karena kemarin banyak yang masih uh, sulit untuk pindah dari akun yang biasa ke akun uh, G Suite-nya ini. Kemudian kita nanti juga akan kolaborasi dengan Google Doc dan Google Slide ya. Kalau Google Slide-nya tadi sudah banyak ya kemarin sudah saya share sebagai tugas di Classroom. Nah, sudah banyak yang mengikuti, sudah banyak yang mencoba dan sudah berhasil ya. Karena kemarin yang kita lakukan juga sama dengan Bapak Ibu ya. Jadi bentuknya hampir sama dengan yang kita alami waktu melaksanakan pelatihan Google Master Trainer ya. Sehingga Nah, nanti apa yang kita peroleh juga bisa bermanfaat. Yang kedua, nanti di pertemuan hari Senin tanggal eh, 21 ya. Nanti kita akan mengelola pembelajaran virtual, kita pakai Google Classroom. Jadi ada menu-menu yang berbeda di classroom-nya Jesuit dengan classroom kalau kita pakai akun Google biasa. Kemudian kita melakukan penilaian di Google Form. Nah, penilaian di Google Form ini Nanti juga ada perbedaan, bahkan mungkin Bapak-Ibu ada yang sekolahnya menerima bantuan Chromebook. Nah, nanti di Chromebook, kalau dengan menggunakan Chromebook, Bapak-Ibu, Google Form-nya nanti bisa disetting seperti quiz. Ya. Jadi, bisa diatur seperti ujian online. Kemudian nanti di terakhir kita akan belajar bersama untuk berbagi layar di Google Meet seperti ini. Kemudian, Membuat acara di Google Calendar. Nah, ini hampir semua HP sekarang kan menggunakan Android, dan Android adalah salah satu produknya Google, sehingga sinkronnya akan lebih mudah. Nanti, jadwal apapun maupun mengelola email itu akan lebih mudah jika kita lakukan baik melalui HP maupun laptop, karena dari produk yang perusahaan yang sama, yaitu dari Google. Nah, mengapa akun belajar ID, Bapak Ibu? Akun ini diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan, tujuannya adalah agar siswa, guru, maupun tenaga kependidikan itu memiliki satu akun yang sama yang digunakan secara resmi nantinya untuk menyampaikan info-info dari Kementerian. Kemudian akun ini tidak hanya bisa digunakan untuk G saja, informasinya akun ini juga bisa digunakan untuk mengakses aplikasi-aplikasi yang direkomendasikan dari pemerintah, aplikasi pembelajaran seperti ruang guru, rumah belajar, kemudian Zenius maupun yang lain. Ya. Itu bisa menggunakan akun belajar ID ini. Nah, namun mungkin kemarin banyak yang terkendala ya tentang akun belajar ID ini. Nah, jadi sedikit gambaran saja kepada Bapak-Ibu bahwa akun ini itu tim pengelola utamanya atau admin utamanya, super admin itu ada di Pusdatin dari Kemendikbud sehingga kami pun ketika ingin melakukan pengubahan tentang settingan tertentu itu juga kita harus konfirmasi dulu ke tim Pusdatin. Ada call centernya bisa Bapak Ibu juga hubungi di 177. Ya, Nah, tapi biasanya antri ya, karena ini memang masih baru diluncurkan, belum ada satu bulan ya, mungkin minggu lalu, sehingga eh, masih banyak perbaikan-perbaikan yang perlu di perbaiki lagi sehingga nanti bisa lebih maksimal digunakan. Kemarin Bapak Ibu Guru SMA, SMK itu juga mungkin sampai saat ini masih kesulitan untuk mengakses di beda domain ya. Kalau di sini kita akan pakai SD, ada yang guru SMP, guru SMA SMK nah untuk SD SMP itu sudah bisa antar domain kemudian kalau guru SMA SMK kemarin sepertinya masih belum bisa nah ini masih kita konfirm komunikasikan dulu ke pusdatin kemudian ada juga masukan-masukan seperti di SD itu kan hanya kelas 56 siswanya yang dapat akun ya Nah ketika kita pakai akun biasa enggak bisa masuk Nah, sehingga kemarin beberapa guru, terutama guru kelas 4 ke bawah, nah itu komplain, nah ini gimana pemanfaatnya untuk siswanya. Nah, ini juga kita sampaikan ke kementerian agar bisa ditinjau kembali, nah, nanti pasti akan ada solusi-solusi yang bisa nantinya bisa kita maksimalkan untuk pemanfaatan Jesuit ini. Kenapa sih pakai akun belajar ID atau akun Jesuit? Ya untuk guru dan siswa terutama yang pertama pasti mudah digunakan karena terintegrasi dengan akun yang dapat diakses di berbagai perangkat. Nah perangkat HP terutama ya karena semua siswa guru sekarang kan lebih senang kalau aksesnya itu langsung dari HP, bisa dibuka di mana saja. Kemudian aman. Nah, kemarin ada yang tanya, ah kalau kita data-data kita misalnya data pribadi diunggah di drive Apakah aman nah, sangat aman ya Kenapa kok data itu bisa bocor biasanya itu kan karena kita mengunggahnya di media sosial ya, sehingga orang lain memang bisa melihat Nah tapi kalau kita simpan di drive ya, selama akun kita tidak ada yang tahu pasti aman dan ini juga sudah kita dilindungi ya di Indonesia sendiri sudah ada undang-undang ITE kemudian di secara global pun Google juga Nah, sudah berkomitmen bahwa tidak akan memperjualbelikan data atau informasi yang ada tanpa virus. Nah ini jelas. Kalau kita ngopi flashdisk, ya itu kan rawan sekali virus, ya. Kemudian tersimpan dengan baik. Berikutnya fitur kolaboratif menyimpan tanpa batas. Jadi penyimpanan data kelas rekaman tanpa batas. Ini yang membedakan G Suite dengan akun Google biasa. Kalau jenengan sudah terbiasa menggunakan Google Drive, kalau Bapak Ibu terbiasa menggunakan Google Drive, itu kan maksimal hanya 15 GB ya. Nah, tapi kalau kita menggunakan akun Belajar ID ini, itu unlimited berapapun nanti bisa saya tunjukkan eh, drive saya itu sudah 180 GB lebih. <laughs> ya. Kemudian untuk pemimpin dan tim IT ya Pak, yaitu integrasi satu akun untuk semua. Ya, kita bisa ngecek akun yang lain. Kemudian pengelolaan sumber belajar lebih mudah, jangka panjang dapat diakses untuk semua. Kemarin juga oh ya ada informasi kemarin kan saya infokan di grup bahwa password itu diusahakan jangan sampai lupa ya karena untuk risetnya cukup susah karena kita harus menghubungi operator dinas atau operator bahkan operator pusdatin ya tapi kemarin ada kebijakan baru bahwa operator sekolah yang admin admin sekolah kalau di SD kan ada TU atau kepala sekolahnya. Nah, kalau pakai akunnya itu nanti bisa mereset mereset password. Nah, ya, nanti bisa dicoba. Jadi tidak perlu sampai ke operator dinas apalagi sampai ke operator e, Pusdatin, nah, tapi ya diusahakan jangan sampai lupa passwordnya ya, nah, karena saking banyaknya akun biasanya. Oke, okay. nah, mungkin ini nanti kita uh, saya presentasikan dulu ya tentang kelemahan kelebihannya G Suite sehingga kita bisa lebih semangat lagi. Oh manfaatnya Google ternyata selama ini yang saya gunakan itu masih sebagian kecilnya saja. Ya. ya seringkali kita HP kita sangat canggih tapi hanya digunakan untuk WA dan telepon. Ya seringkali kan seperti itu. Nah Google itu juga seperti itu. Kita selama ini sudah sangat familiar dengan aplikasi-aplikasi Google tapi ternyata banyak beberapa fitur menu yang mungkin belum kita eksplor dengan maksimal. Ya. kayak kemarin pun saat pelatihan di kemdikbud juga seperti itu. wah ternyata lebih canggih daripada yang saya duga ya. ternyata kecanggihannya sungguh uh, sudah sangat luar biasa. nah bagaimana cara aktivasi akun belajar ID? Nah, kita ulas kembali saja kemarin karena beberapa teman masih Bahkan saya minta tanya ke operatornya, biasanya operator itu kan lebih update ya. Nah, ternyata operatornya sendiri juga kadang uh, belum tahu karena memang ini kemarin launchingnya itu langsung lewat channel YouTube-nya Kementerian. Sebenarnya sudah ada orang perwakilan dinas yang diundang masing-masing dinas dua orang kalau salah waktu itu. Nah itu pun sekaligus ditunjuk sebagai tim operator di dinas. Nah mungkin kok karena kesibukan ya belum tersampaikan ke lembaga-lembaga. Nah, itu tugas kami juga untuk mensosialisasikan itu. Yang pertama, untuk mengaktifkan, Bapak-Ibu bisa buka Gmail, lalu masuk menggunakan akun yang sudah didapat. Ya, mendapatkan akunnya melalui operator. ya Buka PD Data Kemdikbud, nah, nanti masukkan kadang itu yang dipakai itu username-nya atau emailnya operator atau emailnya sekolah. Nanti operator yang tahu memang. Nah, kemudian Anda dapat klik tombol Accept atau menerima ya setelah membaca ini. Nah ini yang penting yang ketiga passwordnya itu segera diganti. Jadi setelah login usahakan segera mungkin diganti passwordnya dengan password baru yang bapak ibu mudah ingat. Ya. Nah hanya seperti itu saja tiga langkah ini maka akun itu sudah bisa digunakan seperti kita menggunakan akun Google seperti biasa. Ya, jadi Bapak Ibu mungkin pelatihan ini nanti ya sebelum kita mulai praktek nanti, jadi saya ingatkan kembali bahwa Bapak Ibu yang mengikuti pelatihan ini saya yakin bahkan sangat yakin ya, Bapak Ibu sudah terbiasa dengan menggunakan aplikasi-aplikasi Google ya. Jadi kita di sini sifatnya adalah sharing, kita berbagi bersama, belajar bersama. Seandainya nanti ada materi yang saya sampaikan kok ternyata Oh saya sudah pernah melakukan itu bahkan punya cara atau trik tip yang lebih cepat lebih mudah Nah silakan kita nanti bisa sharing ya sharing bersama Jadi karena saya yakin kalau pemanfaatan Google ini Bapak Ibu sudah sangat familiar ya Kita kemana-mana kalau dulu tanya orang kalau sekarang tanyanya ke Google Map Ya kan ya, jadi Baik, berikutnya kelebihannya akun belajar ID yaitu yang pertama penyimpanan tanpa batas. Ya, penyimpanan tanpa batas Google Drive-nya. Kalau Google Drive biasa akun kita itu hanya 15 GB. Tapi kalau Drive-nya pakai akun belajar ID atau akun G Suite yang lain, ya, dari kementerian kemarin kan juga sudah ada, kementerian maupun sekolah. ya Sekolah yang sudah deploy G Suite, ya, seperti di sekolah kami, itu drive unlimited mau diisi berapapun eh, masih cukup. Kemudian fitur-fiturnya lebih canggih ya nanti kita pelajari satu persatu masing-masing aplikasi bedanya. drive kalau drive biasa itu tidak ada bagikan bersama atau drive bersama, tapi kalau di drivenya G Suite ada drive bersama. Nah, nanti banyak lagi kecanggihan-kecanggihan lain. Classroomnya juga sama. Ya. Kemudian aman dan terintegrasi. Semua data ini aman, teratur, lebih terintegrasi dengan pekerjaan. Bisa dibuka di HP, di laptop. Apalagi ya. yang sudah pakai Chromebook. Sekolahnya yang dapat bantuan Chromebook harusnya eh, nanti akunnya pakai Belajar ID nanti akan lebih eh, maksimal pemanfaatannya. Nah, ini salah satunya kapasitas penyimpanannya. Kalau Google Drive biasa itu hanya 15 GB, tapi kalau di G Suite belajar ID itu nanti tanpa batas ya unlimited tidak ada batasan. Nah kemudian drive ini kalau akun pribadi tidak ada drive bersama jadi hanya my drive share with me dan seterusnya. Tapi kalau di G Suite ada drive bersama ya ini share drive ada share drive di sini drive bersama jadi ketika anda mengunggah file apapun di drive bersama nanti semua orang yang ada di drive sheet tersebut akan bisa melihat secara bersama. Kemudian kalau Google Meet, ya kalau akun pribadi itu tidak ada angkat tangan, tidak ada rekam rapat, tidak ada. Di sini hanya presentasikan saja. Tapi kalau di G Suite, nah bisa anda lihat juga ya. Silakan dilihat di G Suite nya sekarang, atau di Google Meet-nya sekarang. Itu kan ada angkat tangan, ada presentasikan. Jadi ada menu tambahan angkat tangan. Kemudian ada merekam, merekam rapat. Nah, tapi ini hanya untuk penyelenggara rapat, penyelenggara rapat biasanya yang muncul tanda ini. Nanti pengaturannya juga bisa disetting. Nah sebentar ada beberapa yang mau bergabung, saya masukkan dulu. Oke, selanjutnya di classroom. Nah, ini juga banyak perbedaan classroom biasa dengan classroomnya nya G Suite. Kalau di akun pribadi tidak ada link Google Meet. Ya. Tapi kalau di G Suite nanti ada link Google Meet untuk kelas. Bisa dibuat linknya sehingga kalau mau rapat dengan siswanya langsung klik ini nanti siswanya bisa masuk. Kemudian kalau akun pribadi di Classroom itu maksimal 20 guru dan siswanya maksimal hanya 250. Tidak ada fitur undang wali. Nah, ini ini bedanya Classroom dengan yang lain ya. Aplikasi lain ada fitur undang wali sehingga terutama di SD ya. Nanti wali murid akan dikirimi laporan-laporan tentang kegiatan siswanya. Nah, kalau di G Suite ini siswanya maksimal bisa sampai seribu siswa. Ya. Kemudian undang wali juga ada. Ini nanti wali murid bisa mendapatkan laporan hasil pekerjaan siswanya. Ah, kalau siswanya belum mengerjakan kita hubungi anaknya sulit ya, mungkin anaknya agak bandel ya karena kita bisa langsung ke kirim laporannya ke orang tuanya, ke walinya. Ya, ini Lebihannya, sehingga orang tua juga bisa e, memantau perkembangan pembelajaran anaknya. Kemudian, penugasan di classroom. Nah, ini yang kemarin juga sudah kami coba. Ini cukup canggih, maksudnya beda dengan yang lain. Itu nanti kita bisa mengirim tugas ke siswa itu sesuai dengan namanya masing-masing dan sudah menjadi file nama anak tersebut. Sehingga kita tidak perlu lagi mengumpulkan, memberi nama, tidak usah. Nanti otomatis akan tugas itu tersimpan dengan nama siswanya masing-masing. Ya. Kalau di akun pribadi kita nggak bisa ngimpor nilai, jadi nilai ini nggak bisa kita impor langsung. Tapi kalau di G Suite itu nanti ada menu ini, ya. nah, ini impor nilai lah. Kalau ini kan enggak ada, kalau di sini ada impor. Nilai. Kemudian mode kunci ya ini yang Chromebook. Nanti, kalau jenengan pakai Chromebook, sekolah-sekolah yang sudah mendapatkan bantuan Chromebook ya itu nanti akan bisa membuat mode terkunci, ya, sehingga tidak bisa mengakses, walaupun, walaupun pakai akun yang lain nanti tidak akan bisa ya, lebih aman, sehingga kemudian bisa juga diberi waktu, pengaturan waktu, ya, seperti, seperti ujian online. Nah, Bapak Ibu, ketika sudah kita tertarik dengan akun G-Suite karena sudah punya akun belajar ID, gimana dengan data-data saya yang sudah ada di akun Google yang lama? Akun Google lama masih bisa digunakan. Nah, misalnya mau dipindahkan juga bisa. Ya. Buka aja Google Drive-nya di sini, kemudian masuk dengan akun pribadi. Setelah itu, pilih folder yang mau dipindahkan, klik kanan, foldernya mau mana klik kanan download nanti kan tersimpan di komputer nah setelah itu bisa hasil downloadannya diunggah nanti kita belajar lagi di lebih mendalam di sini jadi tam baru file baru nanti tinggal unggah ya nanti kita praktekkan bersama ya. atau ada cara lain kemarin ada yang share teman ada cara yang lebih mudah tidak usah di download tapi langsung dibagikan itu bisa silakan, tergantung e, kebutuhan yang mau kita gunakan. Nih langkah-langkahnya tadi kalau mau buat berbagi setelah diunduh, kemudian buat baru, upload file, unggah filenya, nah, ditunggu nanti akan tersimpan. Nah ini ucapan dari Direktur UNESCO, jadi belum pernah kita menyaksikan disrupsi pendidikan sebesar ini ini dalam kaitannya dengan pandemi. Bapak Ibu berbagi saja. Waktu itu saya di sekolah kami itu 2018 sebenarnya sudah menggunakan G Suite ya, tapi waktu itu uh, belum banyak yang mau menggunakan. Jadi kita hanya satu dua guru saja yang mau memakai itu. Ya, kita sosialisasikan pun kurang begitu direspon. Tapi dengan adanya pandemi mau tidak mau nah, kita belajarnya secara daring sehingga uh, mungkin ada Ya, terpaksa juga ya sehingga mau tidak mau beberapa guru-guru yang mungkin tidak terbiasa dengan IT sehingga harus belajar menggunakan IT untuk pembelajaran. Nah, namun ada beberapa masalah pembelajaran jarak jauh ya yang kita alami, apalagi kita yang ada di Indonesia ini ya selain masalah Jaringan dan yang lain ya, ada beberapa masalah pembelajaran jarak jauh. Di antaranya data hanya diakses, hanya bisa diakses di perangkat tertentu. Nah ini sering kali kan kita bu harus nunggu buka laptop dulu. Ada ya. di HP wah di laptop satunya, di HP satunya, nah sehingga nah, kita kesulitan untuk mengaksesnya. Masalah yang lain data rusak hilang karena virus nah ini sering sekali ya apalagi yang biasa jadi operator nah ketika sudah ngerjakan data guru ngerekap segitu banyaknya tiba-tiba data hilang Wah nangis temen ya <laughs> sehingga ini juga jadi masalah ya data rusak hilang karena virus hingga sudah ngerjakan tugas siswanya ngerjakan tugas mau dikirim tanya loh Pak hilang datanya kena virus nih kalau pakai flash disk sama sangat rawan Ngirim data dari flash disk, pindah flash disk ke laptop lain. Kita sudah ada Google Drive, ya, tinggal share aja. Itu sangat aman, ya, dan menghindari virus, ya, lebih dijamin. Kemudian, memori laptop penuh, nah, memori HP penuh. Dulu, awal-awal pandemi, saya menawarkan kelas online ini. Banyak yang kurang menghiraukan, kurang memperhatikan. Ah, pakai WA aja, beres, ya, lebih mudah praktis. Nah, tapi setelah berjalan dua minggu, tiga minggu, satu bulan, dua bulan, wah semua mengeluh <tuh> memori HP penuh tugas-tugasnya siswa. Nah ini yang akhirnya mereka gimana sih yang lebih mudah? Nah kita mulai kenalkan itu pakai classroom sehingga nah, semua file semua tugas itu terkumpul secara online tidak memenuhi memori yang ada di HP maupun di laptop. Nah, Google for Education ini menginspirasi pembelajaran kapan saja, di mana saja. Nah, perangkat digital pembelajaran, perangkatnya simple, aman, bermanfaat. Ya. Ini nah, sepengetahuan kami, saya yakin Bapak Ibu juga semuanya pasti tahu apa itu Google. Ya. Karena semua HP rata-rata menggunakan uh, Android, yaitu produknya Google, sehingga lebih mudah. Lebih aman, lebih bermanfaat ya, lebih mudah, terutama penggunaan menu-menunya itu untuk orang awam pun di Google Classroom maupun yang lain itu sangat mudah sekali dioperasikan ya, perangkatnya. Nah, G suite ini dan Chromebook yang baru ini merupakan perangkat nomor satu di dunia. Sekolah-sekolah yang di Kanada, di Amerika, Swedia, Belanda dan negara-negara Eropa hampir seluruh dunia ya itu perangkat nomor satu yang digunakan adalah Google atau Jesuit. Kemudian ini 140 juta siswa guru sudah menggunakan Jesuit. Ya. 40 juta siswa sudah menggunakan Chromebook. Bahkan di Indonesia sekarang kan tahun ini bantuan IT di sekolah-sekolah itu semuanya dalam bentuk Chromebook. Kemarin ada edaran ini teman-teman ada yang diundang untuk sosialisasi pemanfaatan Chromebook Ya, agar bantuannya itu bisa dimaksimalkan penggunaannya karena seringkali kan dapat bantuan nggak bisa make terus dikardusi <laughs> hanya dikardusi aja lah itu kan sangat eh, kurang bermanfaat itu nanti kemudian 100 juta siswa guru sudah menggunakan classroom ya ini sudah luar biasa ya dibandingkan aplikasi yang lain ini paling banyak digunakan fiturnya kelebihannya G-Suite penyimpanan tanpa batas bebas virus fitur AI keamanan berlapis dan penggunanya sudah 140 juta siswa. Ini terhitung Juni 2020 lalu. Saya yakin sekarang sudah lebih dari ini. Karena terus meningkat pengguna. Nah, Bapak-Ibu ini mungkin yang banyak belum tahu juga. Ya. Bahwa ternyata pengguna G Suite itu tidak hanya sekolah-sekolah, tapi juga perusahaan-perusahaan. Tapi kalau perusahaan kan berbayar karena bisnis. Nah, Google ini versi Google Suite ini aplikasinya seperti kelas bisnis tapi gratis untuk pendidikan. Nah, ini yang perlu kita manfaatkan dengan sebaik mungkin ya. Jadi perusahaan-perusahaan ini mulai gojek, ruang guru, ya, PayPal Pegadaian, Pizza Hut sampai ini yang sering kita dengar Tokopedia, tiket.com, LG, BRI ya. Banyak sekali ini semua perusahaan ini itu servernya menggunakan mereka adalah pelanggannya. Sesuai pakai Google Cloud ini, sekarang sudah sistemnya Google Cloud, ya. era Google Cloud. Ya. Kemarin saya sampaikan juga di grup kan, selama tinggal tombol save ya. Karena kalau sudah aplikasi, semuanya berbasis online, tidak usah, usah nyari tombol save. Auto otomatis sudah nyimpan. Ya. Nah, ini yang suka drakor, ada drama Korea startup ini yang sudah lihat pasti ya, senyum-senyum sendiri. Jadi drama Korea ini startup ini menunjukkan cara kerjanya orang sekarang, cara kerja Google maupun orang-orang yang bekerja di bidang startup. Jadi mengubah sesuatu yang lambat, ribet, boros, sulit, sekarang semua bisa menjadi lebih cepat, simple, efisien, mudah, manfaat berdampak. Bapak Ibu yang sudah mengerjakan tugas yang saya berikan uh, tadi malam ya tadi pagi sudah banyak yang mencoba itu kan salah satu bentuk kolaborasi nanti bisa diterapkan dengan siswanya itu bentuk kolaborasi jadi kita berikan template-nya saja kita berikan draftnya nanti anak biar berkolaborasi di situ nah, saya yakin mungkin tadi ada yang uh, kalau ngerjakan pas bareng uh, rebutan template <tuh> hingga foto temannya kadang kehapus enggak sengaja Nah, itu bentuk bagian dari kolaborasi. Nah, di classroom ini nanti ya tadi sudah sama saya sampaikan Google Meet-nya ini 100 peserta per panggilan. Nah, ini sudah banyak yang bergabung, teman-teman. Nah, ini George Teknologi tidak akan menggantikan guru hebat, tapi teknologi di tangan guru yang hebat akan menjadi transformasional. Ya. Baik, selanjutnya di sini, nah, untuk prakteknya kita nanti, ini tadi kan saya mengulas saja tentang perbedaan atau keunggulan Jesuit dengan akun Google biasa. Nah untuk prakteknya nanti kita tadi sudah perkenalan diri menggunakan Google Sheet kolaborasi. Nah nanti kita kelola data di Google Drive, kemudian kita kolaborasi di Google Doc, Sheet dan Slide. Ya, tadi yang perkenalan dirinya kan menggunakan Google Slide ya, kita kolaborasi. Nanti kita kolaborasi lagi menggunakan Google Doc. Kelebihannya apa dengan Google Sheet juga? Nah, untuk survei dan kuis di Google Form nanti kelebihannya kalau pakai akun G Suite dengan akun yang selama ini biasa kita gunakan pakai form. Kita, saya yakin Bapak-Ibu sudah banyak yang sering menggunakan form ya. Tapi nanti bedanya apa formnya G Suite dengan formnya biasa. Nah, itu nanti kita eksplor lagi di sini. Tapi ini nanti di hari Senin ya. Jadi hari ini nanti kita di tiga, tiga materi ini ya. Nanti hari Senin untuk survei ini, Google Form, kemudian membuat kelas interaktif, Google Classroom. Selanjutnya di hari Rabu-nya, ya kita eksplor di Google Meet, Kalender, dan Gmail. Nah, kemudian nanti untuk daftar hadir dan penutup itu nanti nah, diisi evaluasinya sekalian di hari Rabu. Nanti link-nya akan saya share saat eh, tengah acara seperti ini. Nah, ini daftar adanya sudah ada. Oke. Okay. Baik, Bapak Ibu itu tadi penjelasan singkat ya tentang akun belajar dari kementerian belajar ID kemudian lebih utamanya pemanfaatannya pada Google Suite. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita akan belajar bersama tentang menyimpan, membagikan, download, upload, dan mengelola data di Google Drive. Nah, jadi kita fokus ke Google Drive ya. Setelah ini, monggo. Nah, Kemarin yang pakai HP sama pakai laptop ya nanti bisa sambil kita lihat bersama, sambil dipraktekkan ya biar biar bisa. Karena kalau kita tidak praktek itu nanti biasanya mudah lupa. Tapi nanti misalnya bapak ibu ketinggalan langkah-langkahnya tidak masalah, nanti bisa dicoba lagi. Kan masih kita punya classroom, nanti kita bisa sharing di situ. Misalnya punya cara-cara yang lebih cepat, lebih mudah. Nah. Bisa kita sharingkan bersama, ya, jadi kita di sini belajar bersama. Karena saya yakin, Bapak Ibu di sini pesertanya ada yang sama sekali mungkin belum begitu mengenal Google. Ya, Googlenya mungkin tahu, hanya Chrome saja, hanya Google Maps saja. Ya, nah ini nanti kita explore lebih jauh, atau juga saya yakin di sini Bapak Ibu saya lihat profilnya kemarin. Luar biasa ya, ada guru-guru hebat di sini. Nah, nanti bisa saya minta bantuannya untuk saling membantu dengan teman-teman yang lain. Ada informasi apa kita saling berbagi? Eh, baik, Bapak Ibu, sebelum saya mulai, untuk kita belajar mengelola data di Google Drive, mungkin ada yang ditanyakan tentang akun G Suite, ya, karena kemarin memang banyak yang belum paham tentang akun pembelajaran ini. Bahkan ada operatornya yang tanya ini resmi apa enggak gitu ya. <laughs> ya ini resmi dari pemerintah. Jadi kemarin saya share linknya. Bisa dilihat lagi e, launchingnya dari kementerian itu waktu itu launchingnya dari Kemendikbud, ada juga Kemenak dan Kominfo. Bahkan Kominfo sudah e, punya program itu sampai 2023 kalau nggak salah itu seluruh Indonesia harusnya sudah bisa diakses jaringan 4G itu targetnya kominfo waktu itu Dan, ya semoga saja benar bisa terrealisasi nantinya. Monggo Bapak Ibu jika ada yang mau ditanyakan izin uh, bertanya lewat pak ya. lewat chat saja pertanyaannya agar uh, tidak bertumpuk dengan yang lain nanti saya bacakan jika oh, ada yang ditanyakan Baik, ada yang ditanyakan silakan. Izin Di bertanya, Pak. Oh, oke, langsung aja nggih, enggak apa-apa, Pak. Dengan Pak siapa ini? Ya, silakan. Tadi yang mengangkat tangan, Pak Jarwo ya. Terima kasih, Pak. Oh iya, terima mari. Terima. Akun ini yang dikeluarkan oleh Kemendikbud ini nanti akan berlaku selamanya, atau nanti ada batas waktunya, Pak. Terima kasih, iya, terima kasih, Pak Jawa. Uh, baik, Pak Jawa, untuk akun belajar ID ini adalah uh, berdasarkan kemarin ya, informasi yang kami terima saat launching akun ini karena akun Suite memang kalau dari kebijakan Google sendiri itu selama punya domain aktif yang sekolah, ya. kalau saya ya yang dari sekolah kami dulu ya, nanti saya arahkan ke yang belajar ID. Saya waktu itu sudah Jesuit <coughs> tahun 2018 itu deploy Jesuit sudah bisa digunakan sampai sekarang dan tiap tahunnya kami tidak pernah eh, mengajukan ulang enggak tapi otomatis selalu bisa digunakan yang penting masih punya website aktif sekolah waktu itu ya. Untuk sekolah ini levelnya. Tapi setelah e, dibelajar ID karena ini adalah dari kementerian langsung dengan pemerintah. E, sehingga kemarin kan saat pandemi itu banyak sekali sekolah-sekolah yang mengajukan G Suite ke Google. Kalau dulu ACC-nya itu di process deploy itu hanya dua tiga minggu selesai. Ini bisa berbulan-bulan. Nah, sehingga mungkin pemerintah pun berinisiatif untuk langsung akun j, uh, deploy G Suite ini langsung dari kementerian sehingga diberikan akun belajar ID ini. Nah, kemungkinan kalau pemerintah masih ini masih digunakan ya oleh siswa karena ini kebijakannya kan kita kembalikan ke Google ya. Kalau kebijakan Google tidak berubah itu selama akun ini masih aktif digunakan itu masih bisa digunakan selamanya seterusnya. Kecuali kalau akun yang sudah dibuatkan oleh kementerian ini kan dibuatkan langsung semua siswa guru se-Indonesia ya. Dari kementerian itu belajar edi kemarin saat launching. Semua dibuatkan akun. Nah, operator tinggal ngunduh saja akunnya. Nah, kebijakan dari Google itu jika nanti dalam waktu enam bulan akun yang sudah dibuat itu tidak diaktifkan, berarti kalau kemarin itu kan ya anggap Desember ini kan ya, akun itu dibuat berarti nanti per 30 Juni 2021 akun itu tidak pernah diaktifkan tidak pernah dipakai nanti secara otomatis akan dinonaktifkan oleh Google ya. itu infonya kemarin seperti itu Oke, Pak Jarwo terus berhenti Oke, terima kasih eh, ya, ya. tambahan berarti hanya dari pihak Google sendiri ya tidak bisa dari sekolah yang misalnya nanti yang naik ke kelas 4 itu mengajukan tidak bisa atau bagaimana mas? Nah nanti seharusnya ada update nah. nanti setiap tahun karena data itu kan diambilkan dari data dapodik yang belajar ini datanya diambil dari dapodik nah dan ini juga masih banyak masukan-masukan pak bahkan bukan hanya dari kami bahkan dari bapak ibu guru dari dinas itu banyak yang ngasih masukan seperti kemarin kan SMA tidak bisa diakses beda domain kemudian belum bisa masuk classroom nah itu terus diperbaiki oleh dari pusdatin nah, jadi nanti ini kan karena domainnya domain besar ya nanti ada subdomain jadi untuk adminnya juga ada super admin ada admin nah istilahnya kalau bayangannya gambarannya seperti ini gitu. kita punya rumah ya anggap aja kementerian ini rumahnya Eh pusdatin ini yang punya kelola di rumah. Nah sekolah-sekolah ini diberi kewenangan atau operator dinas ini diberi kewenangan ngurus di kamar-kamarnya. Dalam rumah ada kamar-kamarnya. Adminnya sekolah itu hanya bisa ngeriset passwordnya ya dari di sekolahnya masing-masing itu di lembaganya masing-masing. Kalau mau kemarin ada yang mau nyoba add-onnya kan di tiap aplikasi itu ada add-on ya kalau di Google kan. Uh, mudahnya kan seperti itu ada add-on nambah kayak nambah aplikasi tambahan gitu nah itu nggak bisa nggak diizinkan pak kok nggak bisa masuk Play Store nggak bisa munduh add-on yang lain nah itu kewenangannya ada di pusdatin ya. admin sekolah nggak bisa membuat seperti itu karena itu jadi ada levelnya level adminnya ada aplikasi-aplikasi yang kayak workspace-nya itu kan Ya, dari Pusdatin nanti yang bisa memberikan apakah ini boleh diakses apa Anda. Jadi kendalinya memang tetap masih di kementerian. Kecuali kalau sekolah, makanya ini pelatihan saya ini mungkin beda dengan teman-teman saya yang lain. Jadi Google Master Trainer yang lain kemarin itu banyak yang terkendala dengan beda domainnya. Guru SD tidak bisa masuk ke SMA, SMA nggak bisa masuk ke SD dan yang lain. Nah, akhirnya... Kemarin saya minta kebijakan, nah saya sosialisasinya pakai G-suite-nya sekolah saya saja, biar saya sebagai admin bisa ngatur nah, siapa saja yang bisa masuk. <laughs> nah ini, nah ini juga ada teman-teman yang dari Master Trainer juga ikut gabung di sini, saya tahu ya, jadi bisa saling berbagi nanti dengan teman-teman yang belum pengimbasan. Nah Bapak Ibu yang mau ikut pengimbasan teman-teman yang lain silakan, nggak apa-apa, monggo untuk berbagi uh, ilmu ya, berbagi sharing. Nah, tapi nanti mungkin sertifikatnya itu sama. Nah, kemarin yang dari teman-teman Widya Iswara itu malah enak dari Pempatika kan matematika itu maupun yang lain langsung rombongan bareng-bareng nah, nanti bisa berbagi tugas untuk memberi materinya. Tapi nah, di sini kami sendirian jadi ya. Yes. Kita coba yang penting tujuannya untuk berbagi bisa berjalan. Baik, Pak Jarwo, Oke, ada kasih, pertanyaan mas. lagi saya buka ya. Oh, sudah, Ya, yeah, sama-sama, Pak. Ada pertanyaan lagi. Ini saya mau tanya, Pak. Akun... Eh, sebentar ya. ya, ada lewat chat saja. Gitu. Nah. Saya, Pak, mau nanya. Oh ya, ya, siapa ini? Dengan Ibu siapa? Ibu Risna. Ibu Risna, ya silakan, Bu. Ya, ya. Dari mana, uh, Bu? Resok. Dari Kalimantan Selatan, Pak. Wah, dari kalimantan Selatan, oke. Okay. <laughs> Silakan, Bu Rizna. Iya. Uh, dari kemarin kan sampai ini saya belum bisa mengaksesnya classroom oh, karena iya. ya yang SMA. Uh, Bapak tadi bilang kalau tugas-tugas oh, iya, dan ya. iya, ya kalau tugas-tugas sama uh, materi di, di nya di classroom terus kami yang SMA ini gimana loh, Pak? Oh iya, Bu. Iya. Uh -uh untuk SMA kemarin jadi di classroomnya saya kemarin sudah saya setting sebenarnya itu beda domain bisa masuk semua kecuali domain pribadi ya. bukan Jesuit maksudnya nah ternyata di SMA itu tetap belum bisa masuk nah, berarti itu kan memang admin dari domain yang SMA itu memang di setting tidak bisa masuk ke yang lain kecuali sesama SMA tadi nah kita sudah sampaikan ke pusdatin untuk bisa dibantu untuk apakah memang dibuat seperti itu atau memang settingannya yang belum diubah ya nah itu masih kita konfirmasikan dulu nah tapi sementara untuk ibu kalau mau mengikuti pelatihan ini nanti sampai selesai tidak masalah yang penting ibu sudah punya akun belajar ID atau akun G-Suite. Ya. itu yang penting nanti untuk materinya tidak apa, apa nanti sudah kita share juga kan materinya nanti coba saya share di grup WA yang grup WA-nya sudah masuk ibu Oh ya, nggak. saya di grup WA tadi baru melihat informasi anu aja yang Google. Oh data. iya, ya. mungkin uh -huh. akan terlambat juga kalau di ya. Karena uh -huh. kemarin uh -huh. WA sendiri kan juga terbatas ya 250 kan sekitar yeah. itu pesertanya. Sedangkan yang daftar ini 200 uh, 550 lebih sudah saya tutup masih banyak teman-teman yang WA. Yeah. Terus enggak apa-apa enggak dapat sertifikat, yeah. yang penting tahu materinya karena memang benar-benar ingin belajar juga banyak teman seperti itu sehingga mau saya tutup Ah, khusus untuk belajar ID saja ya kan enggak enak kita memang tujuannya akan saling berbagi jadi tetap nanti kita usahakan kita coba untuk Bapak Ibu yang ada kendala masuk classroom enggak masalah hanya bisa masuk google meet-nya saja enggak apa-apa ya. ini karena tugasnya ini sifatnya enggak wajib baru selesai baru dapat sertifikat enggak yang penting Bapak Ibu bisa mengaplikasikan dalam pembelajaran kepada siswa-siswa itu yang lebih penting ya bisa menerapkan Google Suite ini bersama siswanya digunakan untuk pembelajaran nah itu yang lebih penting untuk nanti ya daripada apa sekedar nah untuk sertifikat atau yang lain. Jadi terima kasih kepada Bapak Ibu yang saya tahu luar biasa perjuangannya ya karena oh, ini banyak yang WA kadang saya juga mohon maaf ya kadang, kalau membalasnya kadang juga terlalu lama karena ada kesibukan yang lain sehingga Membalasnya um, agak lama, dan nah, makanya di grup juga baik di grup WA maupun Google Classroom, saya yakin ada bapak ibu guru yang lain yang lebih paham. Uh, kita bisa sharing, saling membantu di situ. Tujuannya kita untuk itu. Ini ya, terima kasih Bu Tes <laughs> Bu siapa tadi ini ya dari Kalimantan. Luar biasa. Ya, sama -sama. Ya. Ya, terima kasih Bu. Ini saya bacakan pertanyaan dari chat ya. Saya gagal mengajukan domain sekolah, bisa bantu? Oh ya, jadi semenjak eh, pandemi waktu itu ya, domain sekolah itu pengajuan-pengajuan domain sekolah memang dihentikan, baik dari Google maupun dari pemerintah, karena waktu itu pemerintah dari kementerian itu, makanya terus memberikan akun belajar ID ini, karena banyaknya pengajuan sekolah yang mengajukan sehingga dari pemerintah memfasilitasi sudah kita kasihkan aja lah dari pemerintah memberi akses akun belajar ID fungsinya sama kan sama jesuitnya hanya mungkin nanti yaitu tadi pengaturan adminnya yang kita harus ngikut di pusdatin kalau domainnya sekolah kan adminnya kita bisa lebih leluasa tapi nanti bapak ibu juga diberi admin ya, tapi yaitu admin itu tadi Nah, mungkin sekupnya di sekolahnya masing-masing ibarat rumah tadi kan Kementerian itu rumahnya sekolah-sekolah ini kamar-kamarnya Ini Bapak Ibu punya admin punya hak sebagai admin di kamar-kamar tadi sesuai sekolahnya masing-masing memang ini domain sekolah pengajuannya ya banyak yang dipending dihentikan karena make diminta untuk mengoptimalkan yang belajar ID ini Uh, mungkin kalau sekolah swasta itu mungkin nanti masih bisa ya. Tapi kalau sekolah negeri sepertinya memang di stop dari kementerian untuk diarahkan ke pakai belajar ID ini. Karena sama sama Ini pertanyaan dari Bu Nur Hayati ini tadi ya. Terus ada lagi Pak Ismail, bisa Pak saya akun Gmail sekarang ini? Tapi tergantung pengaturan. Oh ya, yeah. kalau meet-nya memang ini saya aturkan Gmail biasa bisa gabung, tapi yang classroom yang saya atur agar hanya G Suite, akun G Suite saja yang bisa masuk. Kalau Meet ini akun biasa bisa. Kemudian pada Google Drive di akun G Suite ada menu Drive bersama. Pertanyaannya siapa saja yang bisa akses file pada menu tersebut. Nah itu tergantung kita. Ya. Nanti kita pelajari bersama setelah ini. Tenang. Saya coba menggunakan akun ini pada Android, tapi ada kendala saat mencari aplikasi di browser tidak menemukan aplikasi yang saya cari. Ya, ya ini. Jadi memang G Suite ini biasanya tidak support di Play Store. Maksudnya dalam artian memang Play Store-nya ini ndak. Ndak. Jadi aplikasi layanannya yang di G Suite. Itu nanti pengaturannya ada di Super Admin di di Pus Datin Masih berharap punya GSE domain sekolah. <laughs> iya memang ya, kelebihannya itu ya. Kita apalagi kita yang admin itu wah tetap enak kalau punya sendiri. <laughs> Ya, tapi itu kan kebijakan dari pemerintah jangan harus kita ikuti karena kan tujuannya tidak semua sekolah itu bisa mengajukan GSE pakai domain sekolah ya, karena tidak semua sekolah punya website resmi. Jadi ini bentuk ya bentuk dukungan pemerintah pada kita ya terutama untuk sekolah-sekolah yang mungkin tidak punya domain resmi sekolah sehingga tetap bisa mengakses GSE ini. Saya guru kelas 4 akan melakukan Google Meet namun siswa saya hanya memiliki akun biasa. Oh, kalau Google Meet bisa, cuma kalau Google Classroom itu mungkin nanti yang tidak bisa. Solusinya ya ya pakai akun biasa Tapi kemarin kita sudah sampaikan ke trainer kami, ke Pusdatin juga ya, bahwa untuk kelas 4 ke bawah terutama SD apalagi ini yang mau melakukan AKM ya itu kan harusnya bisa diprioritaskan untuk juga dapat akun. Nah, terlepas nanti dipakai atau tidak harusnya. Guru-guru TK kemarin juga protes. Bu Dwi Sari ya, ini kemarin guru-guru TK juga sama protes ya. Kok oh, nggak dikasih akun gini. Ya, harusnya memang nah, nanti bertahap ya, mungkin karena ini masih awal launching awal ya. Semoga nanti bisa bertahap semuanya bisa difasilitasi. Adakah link grup WA-nya? Ada ini ya, untuk ini ada cuma Kayaknya udah penuh grup WA nya Nah, apa nanti kita sampaikan info info. Kalau info info penting tetap saya kirim lewat email yang mendaftar. Tapi nanti secara umum juga saya share di classroom maupun di WA. Ya, tujuannya biar uh, semua bisa terfasilitasi. Mohon izin grupnya pindah Telegram saja. Ya, kemarin saya pertimbangan itu mau pakai Telegram. Bayangan saya itu tidak sebanyak ini pesertanya karena tugas kami pengimbasan kan bayangan saya 240 orang se-Indonesia. Kami itu hanya ditugasi sebenarnya mengimbaskan ke 50 orang saja. Nah, bayangan saya kemana? mana ah, paling 100-200 orang itu sudah pol banyaknya. Tapi ternyata lebih dari itu ya. Ya mungkin karena berbarengan dengan peluncuran akun belajar ID itu sehingga banyak Bapak-Ibu yang penasaran juga ingin belajar bersama ndak nah, apa-apa nanti kalau memang bisa di ya, kita coba kita validasi grup telegram tapi <laughs> ini saya soalnya ini kan sendirian kalau beberapa teman itu kolaborasi beberapa orang dibagi jadwal, bagi materi ini saya sendirian sehingga ya nyambi operator, nyambi <laughs> ya ndak apa-apa nanti kita coba eh, buatkan grup telegram juga ya biar nanti eh, bisa sharing juga di situ. ya terima kasih usulannya Bu Ani <laughs> dan Pak Exen, ya? ya. Pak kalau ada kesalahan saat entry password lantas muncul tulisan hubungi admin tapi di Gmailnya admin tidak ada pemberitahuan. Mohon solusi. Salah entry password. Saat login pertama kali ya. Sebenarnya tidak apa-apa. Coba lagi aja. Entry password kan login lagi. Coba lagi ditutup Chrome-nya, buka lagi Coba masukkan lagi, kalau masih tidak bisa karena memang itu. Nah, coba hubungi, pakai akunnya, akun ini SD atau SMP atau SMA ya? Akun PTK itu kan PTK itu kan akunnya admin ya? SD atau SMP atau SMA? Terus belajar ID. Nah, itu kalau akun admin nanti di tampilan, tentunya muncul menu admin saya kesulitan ketika verifikasi web sekolah bisa dibantu ya tadi sama ya Pak Cipto jawabannya mohon maaf mohon izin kalau boleh materi juga dikirim di grup WA oh ya nanti saya kirim nah grup kan grup telegram juga ya ya nanti saya coba buatkan grup telegramnya juga materi juga nanti saya share oke Bapak Ibu pertanyaan sementara itu dulu ya karena waktunya juga ya tidak terlalu sore nanti kita saya kita belajar untuk Google Drive dulu. Bisa sambil disiapkan. Saya share screen dulu. Nah ini muncul ya, drive saya, ya ini kelihatan ya, 181,9 giga terpakai. Ini tapi pakai akun sekolah, saya kalau yang belajar ID kan baru kemarin. Ini saya perbesar, nah. hmm. ya, 181,9 giga. Ini awalnya malah kemarin saya upload semua data saya itu 300 giga lebih terus saya hapus sih yang kurang-kurang penting saya hapus oke kita pertama menyimpan data di Google Drive oke, mudah pertama buka Google Drive berarti dari sini ya kita buka Chrome nya dulu misalnya ya ini saya hapus dulu oke Google Drive atau dari sini bisa nah ini ketika kita suka login ini akun akan ada di sini akun ini untuk melihat akun Google kita kita klik aja nah ini hanya satu akun misalnya kita bisa menambah beberapa akun di sini add another akun kita bisa nambahkan beberapa akun tapi biasanya nanti kalau kita pakai add on atau saling terkait nanti kadang tidak mau karena ada beberapa akun yang terbuka nanti bisa disiasati biasanya pakai incognito di sini. Nah, ini kayak apa ya penyamaran incognito. nanti kita explore lagi kita lebih ke Google Drive-nya dulu saja. Nah, ini adalah aplikasi yang titik 9 ini. Ini kita klik. Nah, ini akan memunculkan banyak menu-menu atau aplikasi-aplikasi Google. Ya. Nah, yang sudah sangat familiar atau mungkin ada yang belum pernah kita gunakan tapi saya yakin mayoritas sudah banyak yang kita gunakan nah kita pilih yang drive ini Google Drive nah bedanya kalau akun G Suite dengan akun biasa drive nya nanti ada di sini nah ada ini drive bersama ya kalau akun biasa kan tidak ada ini terus akun biasa di sini itu biasanya berapa terpakai dari 15 GB. Nah, tapi kalau G Suite ini loss ya, yeah, loss. <laughs> Mau berapapun terpakai enggak ada batasannya, unlimited. Hmm. Nih, pertama menyimpan data di Google Drive. Oke, nih untuk menyimpan data di Google Drive kita klik aja ini, Anda baru ini. Nah, kalau di laptop ini kalau di HP biasanya di bawah di bawah pokoknya ada data tanda plusnya ini baru klik nah ini ada kita mau menambahkan yang baru apa folder atau bentuk file menambahkan folder baru atau mau mengupload mengunggah file mengupload folder atau membuat barunya bentuk Google Doc, spreadsheet, site atau formulir atau lainnya. Nah, banyak ini Google gambar, map, Misalnya saya mau upload file saja, ya, mau upload file, klik saja upload file. Silakan nanti sambil dipraktekkan ya, bapak ibu. Nanti terakhir kan jenengan share share filenya nanti ke email saya nanti biar saya bisa ngecek, oh bapak ibu sudah bisa melakukan Google Drive. Kalau sebenarnya tugasnya itu bapak ibu suruh saya kasih slide, screenshot tiap langkah-langkah di screenshot tempelkan ke slide-nya. Tiap langkah di screenshot tempelkan ke slide-nya. Tapi ini tidak perlu sampai seperti itu, tidak apa-apa. Yang penting saya bisa ngecek kalau Bapak-Ibu sudah bisa upload maupun sampai nanti berbagi file. Jadi upload file ini, klik. Nanti akan otomatis diarahkan ke menu Explorer, Windows Explorer karena yang pakai Windows. Nah, pilih mana file yang mau diunggah. Misalnya saya ini, nah, ini tugas siswa saya ini. Mau saya unggah ke Drive. Saya klik aja filenya ini, klik, kemudian open. Nah, kita tunggu di sini. Nah, kalau filenya kecil akan cepat, langsung centang satu upload selesai. Kalau filenya banyak, ya sesuai dengan kecepatan internetnya maksimal satu kali unggah itu di Google itu sampai 5 giga. Jadi dalam satu kali upload jenengan bisa langsung ngupload 5 giga sekaligus. Nah, kalau lebih dari itu mungkin nanti ada kendala ya, berat terlalu berat. Nah, kalau sudah berarti sudah kita tutup, upload selesai. Kita cari di sini drive saya karena saya nguploadnya kan di drive saya. Drive saya, saya cari yang tadi. Indah, nah ini. Ada akses tepat. Ya. Pak, Sinda ya. Pak, maaf memotong. Share screen-nya nggak muncul, Pak. Jadi kita nggak bisa lihat. Oh, share screen-nya nggak muncul? Iya, ini saya. Kalau di saya juga. muncul. Di sini muncul, iya. Saya muncul, jelas sekali. Oh iya, Berapa yang pak? lain muncul mungkin jenengan Pak. Uh, Ibu pakai HP atau pakai laptop? Banyak yang ya, nggak muncul, kita. Pak. Coba lihat di kolom chat. Mungkin muncul kok muncul banyak juga yang komplain gak muncul oh ya mungkin masih proses sinyalnya muncul oh, share stream di hp ini yang tidak muncul nah ini sudah banyak yang muncul muncul jelas Baik, yang mungkin di kamar uh, nanti bisa ya. dilihat lihat lagi nanti. Saya lanjutkan ya. Oke, kembali ke sini. Tadi yang saya buat adalah sidang Amerika. Uh, maaf, suaranya menggemar. Mungkin mikrofonnya ada yang dinyalakan. Bisa tolong dimatikan lagi. Ya, terima kasih. Uh, ini tadi ya, File yang sudah kita upload Navika. ini akses cepat ini adalah memunculkan file-file di drive kita yang sering kita buka atau yang terakhir kita buka. Nah. Kalau di sini adalah file-file kita ya ini folder-folder saya ini. Nah ini bisa tampilan sama seperti view-nya kalau di explorer ya bisa dalam bentuk tampilan kisi seperti ini nah. folder-foldernya nah. atau bisa bentuk detail seperti ini yang ke bawah ini ada terakhir update-nya. Nah ini file-file saya yang lumayan banyak. Nah ini tadi kan ketemu ya Sinda Nevika. Ini data siswa saya yang sudah saya unggah di Drive. Itu cara mengunggahnya ya. Jadi saya ulangi, klik aja baru upload apa mau di-upload file. Silakan upload file. Kalau mau langsung satu folder ya klik aja upload folder. Nanti diarahkan ke Explorer. Tinggal klik open nanti otomatis tinggal kita tunggu otomatis masuk ke drive. Kemudian drive bersama, bagus tadi ada yang tanya. Drive, bersamanya bagaimana? Siapa saja yang bisa melihat? Ya tergantung kita mau bagikan drive bersamanya kepada siapa. Nah ini drive bersama sekolah saya. Nah ini ada 29 orang, jadi semua guru yang ada di sini bisa mengakses ini. Jadi saya upload apapun data di sini. Nah. 29 orang ini juga bisa melihat yang sama. Nah, kemudian ini biasanya saya bagikan ini, draft-draft dari pelatihan-pelatihan, saya simpan di draft bersamanya sekolah juga, biar bisa saling membuka, saling berbagi. Nah, jadi ini semua bisa melihat. Nah, ini nanti di materi berbagi ya, ini melihat draft bersamanya saja dulu. Oke. Berikutnya membagikan. Nah ini membagikan ini tadi. Drive bersama dulu. draft uh, drive saya dulu. Ini misalnya datanya Sinda tadi. File Sinda Nefika. Ini mau saya bagikan. Saya klik kanan. Saya klik kanan. Nah nanti akan muncul pilihan menu-menu ini. Pratinjau ini untuk melihat. Buka dengan ini mau dibuka dengan pakai aplikasi apa, Google Doc maupun yang lain. Nah ini bagikan. Biasanya ada dua, tiga, tiga cara yang sering saya pakai untuk berbagi. Yaitu bisa bagikan ini atau bisa dapatkan link atau cara ketiga biasanya saya pakai pintasan. Yang bersama tadi materi-materi diklat-diklat itu saya pakai ini biasanya pintasan. Jadi dapat share-sharean dari LPMP maupun yang lain itu langsung saya pindahkan ke drive bersamanya ini tapi efeknya atau kelemahannya itu kan kita hanya punya pintasannya saja hanya punya apa istilahnya jalan pintasnya di drive kita nah tapi file-file aslinya tetap ada di drive-nya nah, misalnya LPMP ya berarti tetap punya drive-nya LPMP misalnya sama LPMP file-nya dihapus ya pintasan drive saya juga file itu enggak ada di pintasan saya jadi kendali filenya tetap ada di sana. Kecuali kita download filenya, kemudian kita unggah di drive kita sendiri, lah itu kita baru punya akses penuh di file data tersebut. Oke, kita pakai bagikan yang biasa digunakan ini ya. Bagikan. Nah, ini membagikannya kalau di G Suite ini bisa dilihat di yang paling bawah dulu ya pengaturannya ini, dapatkan link ini. Nah ini kan seringkali kita langsung bagikan selesai salin link ya. Sehingga ketika orang lain mengakses dari domain yang berbeda, loh kok nggak bisa dibuka? Gitu Karena ini linknya belum kita ubah, aturan defaultnya itu biasanya dibatasi kalau G Suite itu. Nah ini kita ubah dulu, ubah link. Nah, nah nanti akan muncul ini. Ini kita ubah dulu. Kita klik, nah. kita pilih yang siapa saja yang memiliki link, nah, sehingga akun apapun nanti. Kalau punya link ini ya bisa mengakses. Nah. Kalau kita tetapkan ini ya hanya orang-orang yang dengan domain sekolah saya saja yang bisa akses, tapi kalau dengan domain yang lain bahkan belajar ID pun tidak bisa mengakses. Kalau kita tidak klik yang ini, jadi kita pilih yang ini saja, siapa saja yang memiliki link. Nah, kalau ini nanti siapa saja yang punya link bisa akses. Ada lagi hak aksesnya apa saja? Kita pilih di sini. Hak akses itu ada akses lihat saja. Ada yang kita itu bisa ngasih komentar di filenya yang dibagikan tadi. Bisa juga kita ikut ngedit. Nah, misalnya seperti yang saya share tugas membuat biodata itu, itu saya pilih yang editor. Sehingga semua bisa ikut ngedit bisa menambahkan foto mengedit nama tapi kalau lihat saja ya, seperti undangan yang saya kirim di email bapak ibu itu undangannya kan tidak bisa ngedit kemarin ada yang salah ketik saya yang salah nulis tanggal ya bapak ibu tidak bisa merubah karena hanya lihat saja sehingga kemarin ada yang wa saya terima kasih mengingatkan terus baru saya ubah otomatis semuanya ikut berubah tapi yang ubah ya, yang punya hak editor ini. Misalnya Bapak Ibu saya beri akses editor, nah, nanti Bapak Ibu bisa ikut mengedit atau merubah file data tersebut. Nah, saya buat lihat saja saja ya. Nah ini linknya, salin link. Ini sudah selesai. Ini kalau kita mau berbagi pakai link ya, jadi salin link selesai. Nah link disalin, mau di kan sudah disalin berarti sudah di copy nanti mau di pastekan di mana misalnya di grup WA pastekan aja di grup WA nya silakan atau tadi satunya lagi nah ya klik kanan bagikan ini bisa kita bagikan tanpa link ya ini tambahkan saja langsung nama orangnya atau emailnya misalnya saya bagikan ke siapa ini ya punya akun belajar ID saya nah Nih beritahu orangnya berarti nanti orang ini akan dapat email pemberitahuan. Sebagai apa dia di sini? Lihat saja, komentar atau editor, editor. Oke. Nah ini filenya mau dikasih pesan tambahan apa? Misalnya, tolong dibantu koreksi misalnya. Nah, nah kirim nanti akun saya yang ini atau orang ini akan dapat pemberitahuan di drive-nya juga ada file ini untuk bisa diedit bersama. Nah, misalnya kan guru kelasnya banyak ya misalnya kayak saya kan paralel kelasnya AB ya dua orang ya, ngerjakan bareng, koreksi bareng nah, bisa biar lebih cepat pekerjaan selesai. Kirim. Nah, nanti otomatis nah ini. Ada peringatan berbagi di luar organisasi akun ini belajar ID tidak berada dalam organisasi tempat item ini berada. Apakah tetap dibagikan? Tetap aja bagikan. Nah, orang ditambahkan sehingga nanti yang bisa ngedit ini itu ada saya di akunnya sekolah sama saya di akunnya Jesuit yang satunya yang belajar ID. Nah, itu cara membagikan. Kemudian Nah silakan nanti Bapak Ibu setelah upload file ya tadi bagikan ya. Nah tolong tambahkan nama akun saya di situ. Ya. Tolong tambahkan akun saya yang ini belajar ID ini ya. Nah tolong ditambahkan di file yang Bapak Ibu bagikan. Jadi tidak usah bagikan link, bagikan nama saja. Tambahkan akun saya ya. Ini silakan monggo dicatat. Yang ini ya, akun saya yang ini. Silakan dibagikan atau diketikkan di sini. Tuliskan nah, nama saya yang ini. Nah, nanti tambahkan di filenya selesai. Nanti saya akan dapat email dari Bapak Ibu untuk berbagi drive file dalam draftnya Bapak Ibu tadi yang sudah diunggah. Selesai ya. Oke, sebelum lanjut, mungkin ada yang tertinggal, ada kesulitan, atau terlalu mudah. <laughs> ya, karena saya yakin Bapak-Ibu yang sudah terbiasa menggunakan ini, ya. Ah, sepeda, gampang gitu ya. Hanya kita akan membedakan antara di g -Suite sama yang akun biasa itu. Bagaimana Bapak-Ibu, bisa dilanjut? Lanjut, Pak. Oke, siap kita lanjutkan materi berikutnya yaitu mendownload dan upload data di Google Drive. Sama nah, aja ya berarti download. Ini kita download dulu berarti ini file yang sudah kita gunakan. Kita klik. Klik kanan sama download. Nah bawah sendiri download. Nah, klik download. Nah, nah ini berarti sudah terdownload. Kita buka di Explorer download. Nah, ini kan Sinda Nevika ini tadi yang otomatis masuk ke perangkat kita. Mudah kan ya kalau download. Oke, lanjut. Upload. Upload ya sama saja seperti menambah baru itu tadi ya. Baru, filenya apa. Ini kan upload file atau upload tadi. Upload file, sekarang kita coba upload folder ya. Upload folder. Folder yang enggak banyak isinya mana ya. Oke. Okay. Nah, ini komputer sekolah ini tidak banyak datanya. Masih kosong. Kayak ini misalnya ini di sini ada folder, nanti tinggal upload aja nanti otomatis foldernya akan terupload di situ. Nah, seperti ini folder-folder itu. Atau saya coba ini saya download satu folder. Folder gede-gede ini. Folder yang kecil isinya. Bentar. Saya carikan oke, ini UTS. Nah, ini mate isinya sedikit. Nah, ini saya download dulu. Ya, klik kanan, download. Oke, kita download satu folder. Kalau folder biasanya langsung di dalam bentuk ZIP, ya, menyimpannya cepat. Tidaknya, tergantung jaringan koneksi kita, ya, sama besar kecilnya file yang mau kita unduh atau kita upload. Nah ini sudah centang berarti sudah terunduh. Nah kita coba buka di sini. UTS. Kita ekstrak dulu rar-nya. Nah sehingga saya punya folder di sini ya. Nah ini folder saya. Nah, isinya dua soal. Oke. Okay. sekarang tadi kan sudah download sekarang saya mau upload berarti ya baru upload folder kalau satu file ya upload file kalau folder ya upload folder mana mau di upload tadi download nah ini nah ini upload jadi foldernya langsung kalau ini kita buka sudah tidak ada karena yang mau kita upload ada folder file-nya sudah ada di dalamnya ini. Jadi ini yang kita upload. Upload klik. Nah, kalau file itu sudah pernah ada dengan nama yang sama, itu nanti ada peringatan seperti ini. Ya. Cocok dengan item yang sudah ada dalam folder, diperbarui atau dipisahkan. Kalau dipisahkan berarti nanti ada dua file seperti ini, ya. Memang kalau kita ngopi di explorer, ya atau perbarui yang sudah ada, hanya ini saya pisahkan. Berarti nanti ada dua. Nah muncul ini kan, ini yang lama, ini yang baru. Kalau tadi saya pilih perbarui yang sudah ada, berarti nanti ini diperbarui, filenya tetap, foldernya tetap di sini. Itu untuk mendownload dan upload, ini Bapak Ibu. Nah, terakhir untuk materi drive-nya ini mengelola data di drive. Ya, mengelolanya misalnya ini kita buka drive saya. Nah, ya, misalnya tadi Sinda Novika ini kan masih di luar. Ada di drive saya. Misalnya kalau njenengan punya file banyak, ya kan pengen dikelompokkan ke folder-folder folder seperti ini. Ya, ditata saja ya seperti kita kalau mengatakan di Misalnya Sindanovika ini mau saya pindahkan biar lebih rapi karena materi kelas 6 saya masukkan di kelas 6 karena tugasnya anak kelas 6. Berarti ini klik kanan. Pindahkan ke ya, pindahkan ke ini. Klik pindahkan ke. Nah, ini mau saya pindah ke mana ini Sindanovika ini? Kelas 6. Nah, pindahkan atau mau di dalamnya masih ada folder lagi silakan nah misalnya ini saya akan punya oh, Sindana Vika ini tahun kemarin nah, saya klik di sini aja pindahkan nah, otomatis nah, sudah sindana Vika sudah dipindahkan ke folder ini nah, di, ya. diklik kanan pindah ke atau pakai cara yang drag and drop juga sama misalnya ini formulir apa ini Nggak ada judulnya nah misalnya ini mtk Ya, saya klik, saya tahan kliknya, enggak saya lepas, langsung saya geser. Nah, mau saya pindah ke mana? Nah, MTK misalnya saya pindah ke sekolah. Saya klik di sini. Sudah pas, baru saya lepas klik kiri saya. Klik, saya lepas. Nah, dia akan pindah ke sekolah. Ya. Jadi banyak cara ya untuk menata mengelola itu. Banyak jalan menuju Roma. Jadi banyak cara yang bisa digunakan. Silakan mana yang paling mudah, paling cepat menurut Bapak Ibu. Ya. Oke, itu untuk materi draft. Jika ada yang ditanyakan, monggo terkait draft dulu ya. Nanti kita lanjut lagi untuk kolaborasi yang uh, di dokumen di Google Doc, Google slide Pengelolaan draft ini mungkin ada lagi yang tanyakan ini ada settingan draft. Ya Pak Farid Tanya Oh ya silakan Pak Ini Ini begini Pak Kemarin itu saya mencoba Mengotak adik Karena bagi saya ini adalah hal yang baru Saya kemarin itu mencoba Memindahkan file-file Dari drive Dengan akun yang lama Ke akun yang baru ini Langsung saya copy, kemudian sudah masuk di My Drive atau Drive saya yang menggunakan akun dari Kemendikbud. Itu nanti sama saja, Pak, ya, seperti akun-akun sebelumnya yang saya pakai. Kalau di laptop, kemarin saya cek, semuanya sudah masuk di My Drive saya. Atau di drive saya Yang menggunakan akun Kemendikbud Tapi tadi saya coba melalui HP Saya buka Di drive saya yang menggunakan Akun Kemendikbud Tidak ada file yang Masuk atau kosong Di HP nya Bagaimana itu Pak Farid oh, Baik terima kasih Pak Jendral Ardipin Pertanyaannya uh, Mungkin lebih memang nanti bisa dicek lagi ya, tapi kemungkinan ini ya, kemungkinan itu sinkronnya yang belum berhasil ya, di ya. HP di laptop kan juga butuh sinkronisasi. Hmm. tapi kalau lancar biasanya bisa langsung, tapi kadang juga butuh waktu, jadi nanti dipastikan aja kadang seringkali kemarin beberapa orang tuh yang tanya, lupa kemarin saya sudah bisa masuk di Google Classroom tapi besoknya lagi nyoba enggak bisa nah, ternyata setelah saya minta screenshot kan tolong di screenshot kan ternyata akun yang dipakai berbeda karena di HP itu ada beberapa akun ada akunnya pribadi sama akunnya yang dari sekolah nah ketika yang dipakai buka akunnya sekolah otomatis yang akun Pribadinya kan tidak bisa muncul, atau mungkin akun yang belajar ID itu. Maksudnya, jadi ketika akun belajar ID yang dibuka, ya berarti nya di akun belajar ID yang muncul. Tapi ketika nanti di nya yang dibuka itu akun pribadi, ya yang muncul, drive di akun pribadi seperti itu. Nah, kalau misalnya sudah, loh, ini sudah pakai akun yang Kemendikbud di laptop, sudah akun Kemendikbud di HP, juga sudah akun Kemendikbud tapi kok masih tidak muncul ya mungkin proses memindahkan datanya tadi mungkin yang bisa dicek lagi atau dilihat lagi masih ada ya ya itu mungkin belum tersinkron tadi pak jadi bisa dilihat lagi nanti. Ya seharusnya sudah bisa tersinkron atau mungkin pas mindahkan belum ada internetnya. Ya. Jadi Bapak Ibu nanti ada menu yang mungkin tampilannya yang beda dengan yang lain ya. Maksudnya dalam artian di Google ini kelebihannya salah satunya nanti walaupun ini aplikasi online Google Doc, spreadsheet maupun slide maupun yang lain itu nanti ketika Bapak Ibu menggunakan itu dalam keadaan offline itu bisa. Nanti secara otomatis saat online akan disinkronkan. Jadi pengaturannya nanti. Jadi selama ini kan sering kita itu yang ditanyakan kira-kira bisa itu enggak ya? Kalau dalam posisi offline dibuka apa enggak filenya? Nah, di Google ini bisa. Nanti secara otomatis saat kita online akan bisa muncul atau tersinkron datanya. Ya, terima kasih, Pak Farid, atas penjelasannya. Ya, sama-sama, Pak. Baik, Bapak Ibu, saya buka chatnya dulu. Tolong, KOPAS emailnya. <laughs> Oke, sebentar, saya bukakan email saya. Nah, email yang ini aja ya oke okay, saya nah ini di Google Classroomnya kan sudah sudah ada ya email ini saya kirim di chat okay. di Google Classroom juga ada nanti di WA juga tolong dibantu di share ini Bu Ani ada pertanyaan maaf Pak Farid kemarin saya juga dapat kasus sama dengan Pak Yanyo Labidin ada masalah saat proses sinkron bahkan sampai tadi pagi proses sinkron tetap berjalan mohon solusi untuk masalah tersebut agar tidak ada lagi masalah seperti itu terima kasih ya kalau data yang disinkron terlalu besar itu memang biasanya ya butuh waktu lama makanya kemarin saya dulu waktu pertama kali ngupload semua data di laptop saya ya sampai ratusan giga itu ya sampai berhari-hari saya taruh di sinkronnya saya taruh di komputer servernya sekolah aja jadi bisa 24 jam. Tapi begitu sudah tersinkron kan kalau ada file baru kan tinggal ngubah file barunya saja itu enggak terlalu lama. Tapi kalau masih baru nyinkronkan dari awal wah itu lama dan juga nyedot kuota kan gitu. cek saya kemarin mindahkan data itu berapa giga itu ya. Oh, saya pakai itu. Saya nyoba pakai drive stream. Ya, yang di laptop. Itu kan ada drive stream. Jadi streamnya atau Google Drive kita itu bisa muncul di explorer yang kita buka. Explorer laptop kita. Itu bisa kita sinkronkan di situlah. Ternyata karena terlalu besar drive saya yang disinkron. Wah, kuota saya kemarin hampir 50 giga langsung habis dalam kurang satu jam. Tapi ya datanya cepat itu. Tapi eh, enggak apa-apa karena kan kuotanya juga kuota gratisan, enggak apa-apa. Ya, jadi intinya itu ya, sinkron itu proses sinkron lama tidaknya itu tergantung satu, uh, data yang kita sinkronkan, seberapa besar datanya yang disinkronkan. Sama yang kedua jaringannya, kalau jaringannya kon, uh, lancar, cepat misalnya pakai wifi dengan kecepatan misalnya di atas 20 Mbps, enggak ada yang memakailah yang lain selain kita. Nah itu juga berpengaruh tentunya dengan kita pakai paketan kuota biasa untuk sinkron. Jadi itu yang mempengaruhi cepat tidaknya sinkron. Nah proses sinkron ini otomatis terhenti proses sinkronnya kalau kita tidak punya koneksi jaringan internet. Nah nanti bisa dilanjut lagi proses sinkronnya kalau terhubung lagi ke internet. Jadi oh, ini sinkronnya kok belum belum muncul, ya itu karena memang mungkin waktu itu sinkronnya belum selesai, Internet kita sudah terputus. Seperti itu. Google Drive apakah ada batasan waktu kok nggak salah saya pernah baca dalam waktu tertentu file akan dibersihkan secara berkala. Gimana caranya biar file tetap ada di Drive? Terima kasih. Oh dari Bu Ruhania. Terima kasih, pertanyaan bagus sekali. Sebenarnya dulu awal-awal uh, Google Drive ya itu enggak ada batasan. Mau berapa pun ada masalah. Nah, karena kebijakan baru karena mungkin servernya Google juga sudah mencapai limitnya mungkin ya. ya sekelas Google saja mencapai limit ya. Jadi ada kebijakan baru memang dari Google untuk data-data di drive yang melebihi batas waktu 2 tahun tidak pernah dibuka sama sekali. Ya. jadi saya, saya tekankan lah ya, data Google Drive yang tidak pernah dibuka diakses lebih dari dua tahun. Jadi selama dua tahun nggak pernah dibuka sama sekali. Itu itu akan dihapus oleh Google secara otomatis. Nah kalau gimana caranya biar drive kita ndak hilang, enggak dihapus sama Google ya. Pokoknya dalam waktu dua tahun itu sekali aja dengan buka filenya ya sudah aman. Nggak akan dihapus sama Google. Terus ada lagi kebijakan dari Google itu data yang sudah dibuang ke sampah ke drive yang sudah dipakai kan jenengan hapus nah jenengan hapus itu tidak otomatis hilang datanya tapi masih tersimpan di sampah sampahnya drive itu itu sampai 30 hari nanti setelah sampah itu tidak pernah dikembalikan lagi enggak pernah diakses ya setelah 30 hari akan hilang tapi itu yang di folder sampah ya memang sudah kita buang kan Hmm. Itu saja sama Google masih diberi waktu 30 hari, siapa tahu berubah pikiran atau oh ternyata datanya masih mau dipakai dikembalikan lagi itu masih bisa. Itu waktunya 30 hari. Kalau yang 2 tahun tadi itu data yang selama 2 tahun berturut-turut tidak pernah dibuka sama sekali itu nanti otomatis akan dihapus sama Google ya. Oke, terima kasih Bu Ruhania mengingatkan untuk menyampaikan tersebut. Baik, Bapak Ibu, kita lanjut ke share atau kolaborasi di Google Doc. Kalau yang Google Slide nanti terakhir ya. Ambil ngeval kita lihat slide-nya teman-teman tadi yang sudah ngerjakan. Oke, kita buka. Oh, gini, saya ulangi lagi dari awal. Biar yang baru, maksudnya yang belum pernah mengakses bisa langsung ikut ya. Oke. Jadi di Chrome kita buka tab baru. Oke. Tab baru seperti biasa pasti munculnya seperti ini. Nah, kita buka aplikasi Google, kita cari yang Google Doc. Nah, ini Doc. Dokumen. Klik. Oke. Nah, nanti tampilan awalnya seperti ini. Jadi Uh, kita lebih familiarnya kan dengan yang Microsoft ya produknya Microsoft. Jadi saya uh, ambil persamaannya saja biar dengan mudah dengan yang sudah biasa digunakan. Google Doc ini uh, sama dengan Microsoft Word. Ya, gampangnya seperti uh, mudahnya seperti itu. Google Doc ini hampir sama dengan Microsoft Word. Ya, cuma bedanya kalau Google Doc ini kan sifatnya aplikasinya online sehingga Ketika ada update data, update aplikasi itu sudah otomatis kita nggak perlu install lagi di laptop kita. Ini kelebihannya Google. Jadi tidak perlu kita install lagi. Kan tidak ada versi Google Doc 2009, Google Doc 2010, Google Doc 2019 nih ada. Ya semua versinya semua sama Google Doc. Ketika ada update semua terupdate otomatis. Nggak perlu membeli e, aplikasinya. Oke kita klik. Kosong baru ini, nah, kita pelajari bersama kelemahan kelebihannya. Hmm. Nah, jadi sebenarnya tampilannya pun hampir sama dengan Word, ya, nah, jadi sama semua. Nah, ini kemarin yang menarik buat saya itu di sini. Nah, ini pelajari ini. Ini kalau kita klik. Nah, ini otomatis akan kita mau nyari apa di sini ada. Seperti ini apa ya? Chrome-nya atau Google Search-nya tapi bisa muncul di doc ini. Oh, Einstein. Nah. Kita ngeklik Einstein aja nanti kita tinggal nyari di sini. Nah, otomatis kan ini sudah seperti Google Search-nya. Nanti kita klik, kita kutip, nanti sudah muncul di sini mencari gambar dan ambil dari drive kita bisa nah, kita coba satu-satu nah ini catatan kakinya nah kalau kita klik nanti kita diarahkan langsung ke sini Nah. gambar, nambahkan gambar, nah, otomatis nanti masuk gambarnya di sini. Nah ini tadi kan yang webnya ini tadi ya misalnya. Instin adalah seorang oh. Dan seterusnya ya. ya nah ini satu kecil ini kan catatan otomatis nanti muncul jadi catatan kaki Nah di disinilah kita sudah tak perlu ngetik manual ya. Ya, yang biasa Bapak Ibu guru yang nulis karya ilmiah ya. ini kan sangat membantu ya nah, jadi ya, kalau dulu kuliah mungkin sudah ada seperti ini kita bisa lebih cepat lulusnya mungkin Ya. ya. Ini gambar, kemudian kita mengambil dress kita. Bisa ini salah satu yang membedakan dengan yang lain. Oke, saya coba yang lain. Oke, nah ini yang membedakan lagi. Add-on di sini. Nah, tapi add-on ini, kalau akun Bapak Ibu dari belajar ID, biasanya untuk meminta add-on itu dibatasi biasanya saya pakai add-on ini kalau membuat sertifikat biar otomatis itu saya pakai tambahan add-on create gitu ya mungkin bapak ibu yang sudah terbiasa pasti tahu ini ini untuk explore lebih jauhnya saja file nah ini bisa kita nanti nah ini yang kan sediakan offline jadi file ini nanti kalau dengan nanti sediakan offline nanti bisa diedit ketika dalam kita posisi offline Terus history versi. Nah ini yang bagus juga. Ini saya klik lihat history versi. Nah ini versi sekarang. Ini versi pukul 14.42 tadi. Ini yang versi 14 pukul 14.39 tadi. Ya, masih kosong. Ini versi yang terbaru. Nanti setiap kita melakukan perubahan, edit, ketikan di sini, tulisan di sini nanti kita view historinya ada semua di sini muncul dan siapa saja yang itu bisa nah sekarang saya coba misalnya saya share ini ya bapak ibu bisa berbagi di sini ngetik coba dilanjutkan ini Einstein adalah seorang siapa saya bagikan saya klik bagikan nah, judulnya ini oh, lupa saya belum saya kasih judul ini ngasih judulnya di sini sebentar ini ngasih judulnya di sini dokumen biasanya nanti akan otomatis muncul ketikan pertama itu sebagai judul tapi nanti bisa kita ubah misalnya belajar Bel Ini nama filenya nanti di sini akan otomatis tersimpan di drive kita. Sekarang saya pengen berbagi dengan Bapak Ibu dengan belajar Google Doc ini. Saya bagikan ke Bapak Ibu. Saya bagikan. Ya, klik bagikan. Saya pakai link aja ya, biar nanti semua bisa mengakses linknya. Ya, seperti tadi kan sama. Siapa saja yang punya link. Nah, lihat saja ini saya ganti editor semua. Nah, biar nanti semua yang punya link ini bisa ngedit. Ya, saya salin link. Selesai. Linknya saya pastekan misalnya di sini. Nah, di Google Meet-nya, Bapak Ibu. Ctrl V. Oke, nah sekarang coba diklik di sini, di chat-nya ini. Bapak Ibu bisa ikut menulis di atau ngedit tulisan di sini. Nah, coba. Nah, ini sudah ada yang gabung dua orang saya bisa tahu ini siapa nih. Pakai anonim. Nah, kalau anonim ini munculnya hewan-hewan. <laughs> ya. Yeah. Ada wombat, kuda, nil, hamster, ya. Nah, ini. Nah, wombat anonim lah semua. Nah, ini nah, semuanya bisa ikut ngetik. Ayo, silakan. Ya, ya, yang sangat pinter. <laughs> ya. Nah, semuanya bisa ikut ngetik di sini, ya. Ya. Oke. Okay. Jadi, nanti kita bisa uh, berbagi sharing di situ seperti ini, Nah ya. Nah, belajar Google sweet ini akan ya, nanti kita bisa dengan siswa kan seperti ini. Ayo coba anak-anak diketik di HP-nya sini ya. Nah, misalnya kita kasih soal, silahkan dilanjutkan jawabannya. Apa nah, anak bisa menjawab? Oh, kita tahu. Oh, ini yang jawab, ini kukang <laughs> yang jawab, si Gung yang jawabku, Daniel. <laughs> Tapi kalau ini kan jenengan karena gabungnya pakai. Link tadi ya, anonim. Nah, misalnya, share-nya tadi saya share ke nama-nama otomatis. Nanti yang muncul di sini juga langsung menggunakan akunnya, Bapak Ibu, langsung pakai nama, ya bukan anonim. Nah, ini kan kita hanya belajar saja. Oke, bagaimana luar biasa ya? Ini salah satu kelebihannya. Nah, bekerjanya orang-orang Google itu seperti ini, ya, jadi ada Google. Google kan ada cabangnya di Indonesia, di hampir di seluruh negara di dunia ya. Kadang mereka itu belum pernah ketemu, ya. tapi sudah bekerja secara teamwork seperti ini. Oke, Bapak Ibu bisa di, ya, dihentikan dulu yang ini. Oke, saya coba akan buatkan nanti. Silakan diisikan eh, nama-namanya. Oke, okay, saya hapus dulu semua. Eh. Okay. Saya tambahkan tabel, sisipkan tabel ya seperti biasa ya. Oke, okay, saya beri judul dulu. Daftar nama peserta pelatihan. G switch kita aja. G switch for education. Nah. Tebal tengah. Oke. Sisipkan tabel nomor nama asal instansi kabupaten provinsi. Ya. Oke. Nah, oke. Nomor nama peserta nah, ini sudah duluan ini siapa pakai anonim ya untai ya ya apa-apa sundar nama peserta asal instansi nah, kabupaten provinsi oke nah ini bisa saya kunci Oke, <laughs> rebutan ya. Ini nanti serunya kan di situ nanti ya, dengan anak. -anak. Ya. Nah ya rebutan bisa. Nah ini bisa ditambahkan tabelnya silakan. Nah ada yang sudah menambahkan <laughs> kolom baru, kolom baru. Wah, luar biasa semangatnya bapak ibu ya nah ini kita bisa dengan siswa kita seperti ini ya belajarnya sehingga tidak membosankan anak juga aktif ya ini saya perbesar ya biar nah ini kenapa anonim semua karena link yang saya bagikan kan bisa diakses semua orang ya nah, misalnya nanti biar bisa muncul di sini itu nama-nama siswanya yang ngetik oh saya tahu ini yang ngetik si a si b siswa saya nah nanti ngesernya atau berbaginya itu dibagikan dengan jangan siapa saja tapi dengan organisasinya saja misalnya ya atau dengan siswanya saja nanti otomatis nama anaknya yang muncul oh ya ini nambahkan tabel baru ini ya tidak apa, apa sambil kita belajarnya Oke, itu ada dari Riau. Siapa ini? Ibu Mesrawati, Rokan Hulu, Riau, dari Bojonegoro, Jombang, Pacitan, Pemalang, nah, Jawa Tengah. Ya, luar biasa ini. Wah, sudah sampai bawah, banyak ini. Ya, ya. ya, ini luar biasa, Bapak Ibu. Ya, ini salah satu bentuk kita, cara kita berkolaborasi. Ya. Jadi, kita sudah ada di era, bukan era kompetisi, ya, tapi kita ada di era kolaborasi karena kita meyakini bahwa eh, pekerjaan sekarang itu semakin kompleks, yang tidak mungkin dikerjakan, yang tidak mungkin bisa kita selesaikan secara individu. Kita butuh kerjasama tim, ya, siapa yang semakin punya banyak relasi, punya banyak koneksi, nah itu biasanya yang eh, mudah untuk mencapai kesuksesan. Ya Bapak-Ibu ini, ini bentuk kolaborasinya ya. Oh, Pak Ismu, Pak Purna ini dari Jombang ini. Oke, ini bentuk ya ini siapa ini bantu ngeditkan judulnya biar semakin menarik ya. ya. terima kasih luar biasa. Ya, kita explore sendiri nanti silakan karena menu-menunya ini juga sama persis dengan di Microsoft Word ya. Bahkan lebih canggih ya tadi beberapa yang saya tunjukkan itu tidak ada di Word atau tidak ada maksudnya di aplikasi Office yang lain, karena kelebihannya Google itu kan hampir semua aplikasi Google itu kita gunakan, sehingga untuk koneksinya lebih mudah, konektivitasnya sinkronnya lebih mudah. Oh, Oke, okay, terima kasih banyak yang bantu ngeditkan, lebih menarik. Judulnya diberi blog dan seterusnya. Ini semua jadi sini ya, tampilannya file bagikan dan seterusnya, edit ya, tampilan. Nah, misalnya Biar kita misalnya biar enggak diedit orang bagaimana yaitu file ini dimatikan untuk berbaginya biar enggak, di, enggak dipublisnya. Penataan halaman, nah ini juga kelebihannya. Kayak kemarin itu mau nyetak, kalau biasanya kita ngetik biasa itu kan kita manual yang ngatur di layoutnya, batas rata kiri kanan bawah, tapi kalau di Sini kita coba saya tunjukkan printnya ya ini bisa apa ini kita karena ini ndak ada printernya tapi kita coba print PDF. Nah, hmm, sebentar. Nah, sepertinya ini ndak bisa muncul ini. Save saja Pak. Oh iya, ya Masnya Uh, saya kemarin itu di print yang mana itu munculnya bisa sebentar oh enggak. Waduh, wow, ada fotonya Pak <laughs> Luar biasa. Yang di spreadsheet berarti ini ya, yang bukan di sini. Itu kita bisa menyesuaikan Batas rata kiri kanan bawahnya langsung dengan sekali klik. Nah, nanti mungkin di pertemuan berikutnya kita coba yang split sheet. Ini yang doc ini. Kalau split sheet itu bisa nanti kita blok tabelnya mana yang mau di print. Nanti print, nanti ada pilihan sesuaikan halaman. Itu otomatis batas rata kiri kanannya atas bawahnya sudah otomatis sesuai. Menyesuaikan sendiri. Jadi tidak perlu ngatur satu-satu, tapi diatur satu-satu juga bisa. Tapi kan ada otomatisnya itu yang menarik. Oke, Bapak Ibu. Untuk bentar saya lihat dulu sebelum kita lanjut berikutnya mungkin ada yang pertanyaan. Saya cek meet-nya. Mohon izin tanah bumbu Kalimantan waktu sholat. Oh iya silakan. Nah, apa, -apa kita santai aja ya. Jadi ya sambil leyeh-leyeh ngemil mau silakan. Google Spreadsheet biasa saya gunakan untuk membuat berbagi SPP di online. Wah ya ini Pak Ihsan sudah biasa menggunakan luar biasa. Ya. Jadi memang ya itu salah satu kelebihannya ya. Pak tanya Bu Haryani Susanti oke. Okay? itu Google Doc filenya bisa di save terus dikerjakan offline kan? Oh bisa, sangat bisa. Sangat bisa Bu Waryani. Nanti kan sudah saya sampaikan ya, bisa dikerjakan secara offline. Di save, save-nya otomatis. Kalau kita ngerjakan online otomatis tersave. Tapi kalau dalam kita posisi offline, ketika ngerjakan offline itu nge-save-nya di perangkat kita, misalnya kita ngerjakan di HP ya tersimpan di HP, kalau ngerjakan di laptop ya tersimpan di laptop. Dibuka di perangkat lain belum muncul karena belum tersinkron karena offline. Tapi ketika kita ada sinyal, misalnya pas ada WiFi terus terkoneksi online, nah nanti otomatis tersinkron buka di perangkat lain bisa. Itu kelebihannya. Jadi Tenang aja karena dulu versi Chromebook yang awal itu kan full online. Kalau enggak online enggak bisa diakses. Akhirnya ada perbaikan dari Google. Sekarang makanya versi Chromebook yang baru ini luar biasa banyak yang menggunakannya. Sehingga bisa dikerjakan offline bisa, online pun bisa. Dan kelebihannya sangat ringan. Mungkin Bapak Ibu yang sudah dapat bantuan Chromebook nanti bisa sharing ya di grup. Nah, kelebihannya Chromebook dengan... OS yang lain bagaimana? Biasanya kalau Google itu andalannya itu lebih ringan, lebih mudah digunakan. Itu kelebihannya Google. Sehingga orang awam pun itu bisa menggunakan. Oke, Bapak Ibu, itu yang nah ini kita sharing Google Doc-nya ya. Secara umum ini tampilan file-nya sama buat baru buka. Nah ini buat salinan. Ini kalau ingin kita menyalin dari draft kita ke yang lain. Ini email, mau kita kirim email. Nah, downloadnya ini kita bisa buat download mau versi apa, format apa filenya. Jadi walaupun ini Google Doc, kita juga bisa download dalam bentuk Microsoft Word. Mungkin saking terbiasanya dengan Word, eh enak Word masih belum terbiasa ya silakan. Ini bisa di download dalam bentuk bentuk RTF, PDF, ya. EPUB ini yang buku, ya. EPUB itu bisa silakan pilihannya banyak. Nah, ini kelebihannya yang history versi tadi ya. Karena nge nya sudah otomatis, jadi ada history versinya nanti semua historinya muncul. Ganti nama, pindahkan, seterusnya sama. Edit ya umum sama tampilan sisipkan. Nah, ya ini secara umum sama ini ya dengan B Word, nah, format tag alat. Nah, ini kelebihannya add-on. Ya. Add-onnya Google belum seperti add-onnya mungkin perusahaan aplikasi yang lain karena Google ini karena yang paling banyak menggunakan sehingga add-onnya pun yang paling banyak pilihannya banyak orang yang mengembangkan aplikasi add-on untuk Google ini bantuan nah ini ini kita bisa mencari bantuan di sini sama kalau di web juga ada ini nah ini tampilan menu yang ada gambarnya Oke, kita cek sudah berapa orang. Nah, sudah banyak ya, dari Makassar, dari Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, Tabalong, Kalsel. Oke, nah, luar biasa ini ya, Bapak Ibu. Nah, Pak Ismail nih, fotonya tak pernah ketinggalan nih, dari Riau. Luar biasa semangatnya dan sangat membantu sekali. Terima kasih dari Jawa Timur, Gresik, Jombang, dan Kupang NTT, oh Pak Meki ya ini, yeah. <laughs> luar biasa Pak Meki ini dari, ini sudah melalang buana tingkat nasional ini. <laughs> <laughs> Oke, terima kasih teman-teman, nah, Bapak Ibu Guru Hebat semuanya. Untuk selanjutnya, ya, sambil menunggu mungkin ada pertanyaan, ya, di sini masih ada, ada mungkin suaranya masuk ya. Ada Pak? Ya, ya silakan Pak Megi. Di sisipan tadi di Google Docs itu, iya, Pak. kalau kita masukkan link dari Google Form yang soal ya. itu langsung dia berubah jadi Google Form. Khusus Google Docs ini, kita masukkan sisipan tadi linknya, link dari uh, Google Form. Iya. Iya. Apakah bisa, Pak. dia berubah? Berubah langsung tampilannya berubah full jadi Google Form utuh? Ataukah kombinasi gitu? Makasih, Pak. Oh iya, terima kasih, Pak Meki. ya Luar biasa pertanyaannya. Kalau di Google Docs sendiri, ini saya belum nyoba. Terus terang, Pak Megi, belum Isin. pernah nyoba. Nanti tinggal di... Tapi kalau biasanya yang saya sering gunakan itu di... Kalau masukkan form itu, saya pakai Google Site ya, seperti website itu. Nah, itu kan kita bisa naruh... Nah, ini sebentar coba pak dikasih contoh satu oh, Google iya. Form linknya dibuang terus tampilannya apa oke siap siap pak kayak ya. nah, kalau biasanya pakai Google Set yang ini pak nah itu bisa itu langsung muncul Formnya YouTube maupun yang lain oke kita coba ya terima kasih ya, ya, pak. dari Pak Meki ini sangat membantu ya jadi kita izin, belajar bersama di sini izin kita pak masukkan oh, ya siapa ini? Ismail Selap Panjang oh iya. mager mari Pak Ismail yang google dokumen tadi pak Coba kembali ke dokumen tadi pak ya. judul. Yang dokumen kolaborasi tadi pak Yang foto-foto ya, ya bagian atas kali pak Oke okay. uh, Kemudian di blog pak Oke okay. semuanya Ya jadi di blog nah, Itu ada link pak Ya, tinggal kontrol. Enggak, cukup judul Oh, aja. ini. Judul aja. Ya, itu oh, Ya, link. ini ya. Tinggal kontrol, tekan kontrol dan klik. Oh iya. Kalau di Google ya, terima kasih di kontrol klik bisa atau di klik langsung juga bisa. Nanti klik langsung aja di sini. Nah, ini kalau kita masukkan link nanti akan muncul seperti ini. Bisa disalin link. Ya, ini berarti tadi ada yang memasukkan link ya, mungkin Pak Ismail tadi ya. Jadi Nama misalnya sama seperti ini tadi ya Bapak Ibu misalnya nama peserta ini kita blok, kita berikan link. Nah ini link, ini bisa. Jadi ketika klik ini nanti munculinnya. Oke terima kasih Pak Ismail sama yang dari Pak Meki tadi. dicoba uh, Pak. Yang Google. ya saya, saya coba, coba Pak. Saya Google. ngambil Google form dulu Pak. Ya 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 Pak. Saya cari form saya dulu. Nah, ya di mana? form saya ini kebanyakan formulir. soal, Pak. Isi soal, Pak. <laughs> nah, ini sebentar. Nah, ini aja uji coba ini. Saya coba ini. Apa ini isinya ini? Oh iya, ini soal ya. Gak apa coba? Iya, Pak. Saya kirim Ini ya, ini link formnya ya. Iya pak. Jadi saya kembali ke Google Doc-nya tadi. Doc Kita iya, coba pak. ya dari Pak Meki tadi. Sisipkan. Iya, pak. Link. Iya pak. Nah, tautannya kita masukkan di sini. Nah, iya. tag tagnya misalnya ini tadi soal soal apa ya tadi? <laughs> soal gitu ya. Soal ujian. Oh, iya. ya. Izin pak. Ya, nanti munculnya seperti ini. Ya soal ujian. Ya, itu baik kalau ini kita klik. Nah nanti muncul seperti ini. Oke, mungkin ada yang uh, cara lain atau ingin berbagi kelebihan-kelebihan uh, di fitur di Google Doc ini. Ari, silakan. Uh, boleh saya Pak? Ya, dengan Pak siapa? Ismail Selap Panjang. Oh iya Pak Ismail, silakan Pak Ismail. Uh, kalau pertanyaan daripada Pak Mengki tadi Pak ya, kalau tidak salah saya. Iya. Yeah. Itu sama ya Pak. Artinya, kalau kita memberikan tautan di sebuah dokumen, sama seperti kita memberikan referensi. Iya yeah, iya. Artinya, yeah. kalau anak nanti diberikan akses umpamanya kita membuat uh, sebuah pertanyaan gitu kan. Silakan anak meng anak mengklik di sini umpamanya. Kemudian di sini itu kita berikan tebal. Kemudian kita berikan link. Mumpamanya form nanti akan langsung diarahkan ke form itu, pak. Secara total itu jawabannya, pak. Iya, iya. Terima kasih, oh, banyak. Ya? ya, Ada pak? Di komentar saya Bagikan oh, saya ya. Komentar. oh ya. Tanpa di save otomatis cukup klik tentang saja dan kembali, ya. Ini pak ya. Oh ya ini contoh Google Doc ya. Pak Yasintus, mohon pelan-pelan Pak, kasihan kami yang baru belajar ya siapa Pak. <laughs> ya karena memang kita di sini beragam ya, saya menyadari itu. Jadi memang ada yang mungkin dari awal belum pernah mengenal sama sekali, ada yang sudah terbiasa. Nah, seperti Pak Ismail, Pak Meki ini yang kami harapkan nah, bisa membantu kami nanti dengan berbagi dengan teman-teman yang lain termasuk dengan saya juga di sini ya. Nah ini tadi yang di uh, linknya tadi ya. Jadi berbagi link tadi bisa ya, yang bagikan saya bagikan di pertama tadi. Kemudian memberikan link di sini form. Ya. Pak Megi tadi ya, mungkin yang dimaksud tadi seperti ini Pak Megi. Ya, jadi masukkan link tapi tidak muncul formnya yang kalau kita membuat di set itu Pak ya. Kan langsung bisa kita isi. Tapi kalau di sini tetap kita ngeklik dulu, nah baru ini kita klik, nanti kita diarahkan ke formnya ini. Nah di sini, jadi tetap munculnya ini. Nah biasanya ini kemarin saya pakai ini itu untuk uh, ujian, jadi soal di sini ya, soal ujian, di sini lembar jawaban. Nah ini lembar jawaban kan nama pelajarannya, bahasa. Daerah misalnya. Nah ini saya beri linknya. Nah ini saya beri linknya lembar jawaban form itu tadi misalnya. Iya. Nah misalnya saya terapkan ini ya sehingga ketika anak ngeklik ini, nah, dia akan langsung terarahkan ke formnya untuk lembar jawaban tadi ini kemarin saya juga praktekkan itu saya pakai ini jadi kan selama ujian online itu kan berapa hari satu minggu asnya kemarin penilaian akhir semester itu saya jadi saya hanya nge-share satu file ini saja ke anak-anak nge-share -anak. satu file anak tinggal ngeklik aja sesuai jadwal jadi saya buat jadwal tapi di sini sudah ada linknya jadi sesuai jadwal ini anak tinggal ngeklik langsung masuk ke form besoknya ya klik jadwal hari berikutnya langsung ke nah. hey Bapak, Ibu, terima kasih tambahnya dari Pak Ismail dan Pak Meki, luar biasa. Ini formnya nanti kita eksplor lagi di pertemuan berikutnya. Nanti ada yang membedakan formnya Jesuit dengan formnya akun biasa yang selama ini kita pakai. Nah ini saya hapus dulu. Oke, okay, jadi saya ulangi lagi, uh, mungkin yang bagi baru ya, bagi yang baru menggunakan Doc, ya di Chrome-nya itu klik saja tab baru, kemudian di menu ini 9.9, ini kan aplikasi Google semua ada di sini, nah, pilih yang Doc, kita klik yang Doc, nah, setelah itu kita bisa mem membuat sesuai template yang sudah ada, misalnya kita membuat esai, nah ini sudah disediakan template-nya buat laporan, contoh-contoh laporan, laporan buku, catatan kelas, ya. kalau sudah ada template bisa, atau mau membuat kosongan baru, kosong baru di sini, kita kosong baru, klik, nah kita bisa ngetik ya seperti biasa kita, kita nggak mungkin saya kita materi ngetik di sini ya, nah, kita ngetik apa saja bisa di sini, nah yang saya perlu tunjukkan kan Kelebihannya saja Google Doc dibandingkan eh, yang selama ini kita gunakan. Di antaranya tadi bisa kita buat pelajari di sini, ya. membuat catatan kaki ya, yang biasa buat karya ilmiah ya, seperti Pak Yasin itu ini tadi ya, sudah tingkat internasional artikelnya ini. Ya. Kalau nggak salah saya masih ingat itu yang buat apa itu Pak ya, nah, kearifan lokalnya di NTT waktu itu tuh artikelnya bagus sekali ya. Nah kita bisa membuat catatan kaki di sini. Ya, kita ketik aja tadi misalnya apa misalnya makanan khas Bandung. Nah ini banyak. Nah kita tinggal klik aja kutip sebagai catatan kaki. Jadi kita tidak perlu copy paste alamat web ini. Kita klik aja. Nah, nanti otomatis dia sudah jadi catatan kaki di sini nah, kan judulnya tanggalnya linknya diakses tanggal berapa sudah muncul di catatan kaki nah, kita tinggal ngetik aja tulisannya apa yang mau di tuliskan, makanan khas Bandung dan seterusnya menambahkan gambar juga sama nah, tinggal tambahkan aja Nah, otomatis seperti ini. Ini salah satu kelebihannya. Jangan biasanya kan kita buka ngetik sendiri, buka Chrome sendiri untuk searching kan seperti itu ya. Download filenya, copy paste, copy paste artikelnya. Begitu nulis daftar pustaka sudah lupa itu tadi download di Chrome yang mana, download di web mana. Sering kali kan seperti itu kita gitu. ya. Nah, tapi kalau kita pakai ini kan enak aja ya. Ini sudah bisa cari di sini, tidak perlu buka Chrome lagi sudah muncul sini ya baik ini fitur-fiturnya tadi kelebihan kelemahannya sama tadi ditambahkan juga dari Pak Ismail Pak Meki Terima kasih untuk secara umum sama ya tadi hanya offline online-nya saja ya di sini bisa diakses offline tidak usah khawatir sama ini tadi ya history jadi file History versi. Jadi kita buka lagi file kita, itu nanti akan muncul semua historinya di sini. Jadi tidak usah khawatir, misalnya, oh ini tadi sudah saya edit, sudah saya revisi ketikan saya, ternyata betul yang kemarin. Nah, Filenya gimana ini ya? Buka aja file history, history versi. Nanti tinggal dicari versinya yang tanggal berapa, jam berapa itu. Nanti muncul semua di sini kalau kita beberapa kali melakukan pengeditan. Nah. Kalau kita berbagi pun nanti sama seperti ini tadi ya. Nah ini saya buka historinya mungkin sudah agak banyak. Nah ini tadi kan yang edit-edit lah karena ini semua tadi pakai anonim, otomatis di sini editannya anonim tapi misalnya pakai nama siswa misalnya ya itu nanti yang muncul ada warna-warni semua di sini oh ini yang edit nah nama saya berarti ini tadi yang ngetik ini saya terus ini oh yang ngetik ini tadi anonim dan seterusnya kalau ada namanya anda anonim ya nanti muncul namanya siapa saja yang ngetikkan ini tadi itu kelebihannya jadi kita benar-benar bisa kolaborasi maksimal di sini Nah, ini materi untuk Google Doc, Bapak Ibu. Sebelum kita lanjut ke Google Slide, mungkin ada yang ditanyakan, silakan. Sudah ada, ada. <guluh> Kalau tidak ada, kita lanjut ke Google Slide-nya ya. Ini tidak ada pertanyaan karena saking terpesonanya, <guluh> saking luar biasanya Google-nya ini, wah Google Doc ini ternyata Canggih sekali ya, bisa kita manfaatkan untuk belajar dengan siswa kita. Itu yang terutama dan juga memudahkan pekerjaan kita, terutama mungkin yang masih kuliah. Ini ada mahasiswa saya juga, beberapa yang ikut. Nah, kalau nulis TAP, nulis artikel, lah pakai ini akan sangat terbantu ya. ya. Mungkin bapak ibu yang sudah lulus mau kuliah lagi, ya. jadi pengen kuliah lagi ya. Nah, ternyata lebih mudah sekarang ini kalau nulis-nulis artikel nulis makalah ya. Oke, Bapak Ibu kita lanjutkan ke Google Slide. Oke, saya tutup dulu yang ini. Sama seperti biasanya kita klik buka tab baru atau klik Chrome, kemudian cari yang Google Slide ya yang ini. Jadi Doc ini seperti Word, Sheet ini seperti Excel slide ini seperti PowerPoint. Nah, itu aja. Karena kita kan lebih familiarnya itu ya, jadi ini saya carikan perumpamaannya. Oke, saya buka slide. Saya buka yang yang ini aja, yang kolaborasi biodata ini, Bapak Ibu tadi. Banyak yang sudah bisa. Ya, jadi ini petunjuknya ya, cari slide yang belum terisi, yang yang masih kosong, edit dengan nama Anda. Kemudian remove background. Nah, ini mungkin ada yang belum tahu. Remove background ini nah ini diklik aja ya, seperti tadi yang disampaikan Pak Maiki, Pak Ismail ya. Jadi kalau kita masukkan link, itu enaknya di situ kita klik aja, satu kali klik aja enggak pakai tanpa maksudnya tanpa kontrol maupun yang lain, sudah bisa. Kita klik aja Nah, lalu kita arahkan ke tulisannya ini sampai muncul tanda tangan, tanda telunjuk tangan ya. Ke atas. Nah, itu kita klik. Nah, nanti kita akan diarahkan ke nih ya, remove background. Nah, misalnya kita upload foto kita. Saya nyari foto. Nah, ini foto saya aja. Sama nah, naga narsis ini fotonya sendiri. <laughs> nah, nanti otomatis akan background-nya hilang. Tadi kan background-nya merah ya. Nah, sekarang background-nya hilang. Nah, saya download. Nah, otomatis kan masuk di situ dalam format PNG. Nah, sekarang kita kembali lagi ke sini. Nah, kan sudah ini berarti langkah ketiga sudah. Sudah kita remove background-nya. Kemudian kita masukkan foto dengan klik sisipkan. Nah ini ya saya buat yang kosong ya. Saya sisipkan gambar upload dari komputer. Bisa ngambil drive boleh maupun yang lain. Nah ini karena tadi nyimpennya di komputer saya pilih yang upload di komputer aja. Terus ini remove. Ya ini yang ini kan file aslinya. Ini yang sudah dihilangkan backgroundnya tadi open nah. nah ini kan backgroundnya sudah tidak ada nah, biar kelihatan itu tadi kan ada ininya nah, hmm. nah misalnya ini urutan pindahkan ke belakang Nah tadi kan jadi fotonya setelah kita sisipkan, kita masukkan sini. Nah cropnya, nah ini karena kan masih bentuknya kotak ya. Tadi kan langkahnya ini, masukkan foto, klik sisipkan, upload foto, lalu crop bentuk lingkaran. Nah ini berarti saya crop bentuk lingkaran foto saya ini. Crop ini crop, ya. Nah, kemarin ada yang WA, cropnya di mana Pak? Ini pangkas, nah, pangkas. Nah, pangkas rambut. <laughs> ini pangkas gambar. Nah, ini cropnya. eh, bentuknya lingkaran, berarti ambil sebelahnya ini. Klik. Nah, jadi bukan yang ini, tapi yang tanda segitiga terbalik ini. Ya. Sebelahnya. Klik, cari yang bentuk lingkaran. Bentuk lingkaran. Nah, otomatis cropnya nanti lingkaran. Nah, tinggal disesuaikan aja. Nah, dipaskan. Hmm. Nah, misalnya seperti ini. Nah, sudah jadi. Nah, ini Pak Yasintus mau ikut gabung ini. <laughs> ya, nih. Nah ini beberapa lah. Ini kan saya bisa tahu nah, karena Pak Yasintus ini ikut ngeditnya pakai akunnya sendiri, jadi saya tahu ini nah, ada Pak Yasintus ikut gabung di sini. Mau ngedit nah foto jangan dicoret-coret Pak Yasin terus ya. Ya <gifat> biasanya <gifat kalau bercanda dulu gitu. Nah, ini tadi yang sudah bisa berhasil nah ini ah, Pak Ismail ini luar biasa yang nomor satu. Nah, tapi ini mungkin tadi belum di cropnya bentuk lingkaran ya sehingga nah, masih bentuk kotak seperti ini. Nah, kalau yang bentuk lingkaran nah ini seperti Pak Marsudi ini. Ini sudah bentuk lingkaran. Cropnya tadi ya sehingga kan tampilannya tampak lebih menarik. Ya. Nah, ya, Pak Agus Wahid. Nah, ini kan juga bagus. Nah, ini Pak Eko Budi ini berarti belum di crop bentuk lingkaran sehingga uh, terlihat uh, masih kotak seperti ini. Tapi sudah di remove backgroundnya. Kelihatan sudah di remove. Nah, ya, ini evaluasinya ya. Langkah-langkahnya tadi caranya seperti itu. Nah, ini ada yang mau ganti ini Ibu Haryani Susanti ya, dari Bojonegoro ya. Kan kelihatan ini belianya sekarang sedang. Uh, mungkin mengedit fotonya. Ya. Yang kita bisa cek di sini siapa yang nah ini ada Bu Arian ada Bu Betty Ariani yang ada di slide 6 ini. Ya, beliau sedang uh, bekerja di slide 6. No, ya memasukkan fotonya ya. Ya. Nah, ini jadi kita bisa tahu kalau kita berbagi dengan siswa kita juga kita akan nanti bisa ngecek oh siswa saya sekarang yang sedang aktif siapa yang sedang berbagi siapa. Nah, kadang ini juga ada yang sudah ngisi tapi ternyata dihapus temannya. Nah ini Bu Nini, nah, ini berarti belum di crop ya, masih sudah di remove tapi e, crop lingkarannya tadi belum. Nah ini misalnya saya bantu ngeditkan ya Bu Nini, bentuk lingkaran. Nah Nah, nah seperti ini kan lebih lebih bisa lebih sesuai dengan background belakangnya ini. Bu Aisyah, Bu Isri semayan ini orang tiga. Nah, seperti itu, nggih. Ya, luar biasa rata-rata sudah bisa semuanya ini Bapak Ibu. sudah banyak yang mengisi, sudah banyak. Mana ini? Oh ini. Nah ini kan belum di remove ini backgroundnya ini Pak Zainul Abidin. <laughs> nah, ini sambil promosi ini. Ini bisa di remove dulu nanti kan di -lewat ini remove BG ini. Nah, nanti setelah itu baru disisipkan terus di -crow. Nah, ini banyak yang mulai membetulkan lagi fotonya. Ya, silakan, tidak apa-apa. Hmm. Nah, ini contoh saja ya. Nah, ini tadi nih. Nah, sehingga ini bisa disesuaikan. Oke, okay, ini untuk uh, tugas slide-nya yang di classroom ya. Jadi Bapak Ibu mungkin yang belum gabung di classroom tugasnya ini sama. Bapak Ibu juga bisa ikut gabung di sini, silakan. Nanti dikerjakan saja. Um, upload fotonya ya. Ini sudah berarti sudah berapa ini satu? 11, 12, 13 ya. 12, 12 lah, 12. Ini satu slide-nya 10 orang, berarti sudah 120 orang yang sudah uh, memasukkan fotonya. Kurang lebih ini. Gitu. Nah, banyak yang bergabung di sini. Baik. Itu untuk tampilan lainnya ini sama seperti yang saya katakan tadi ya. Ini sama dengan powerpoint, bapak ibu. Jadi ini adalah slide-slide nanti yang bisa kita gunakan. Nah saya biasanya add-onnya ini saya buat auto Untuk biasanya saya buat sertifikat itu di sini. Kalau buat kegiatan, nah, mungkin sertifikat bapak ibu nanti juga akan saya proses di sini. Jadi template-nya saja kita taruh di Google slide ini, kemudian nanti tambahkan add-on autocrat, nah, nanti ada tahapannya, langkah-langkahnya tinggal dimasukkan, diikuti, nah, nanti otomatis ketika Bapak-Ibu ngisi link form-nya, nah, link form yang nanti Bapak-Ibu isi daftar hadir dan evaluasi nanti di pertemuan terakhir, nanti otomatis sertifikat akan terdiri. Atau bisa juga karena kita butuh Eh, direkap dulu ya, ini mungkin nanti setelah ngisi, mungkin jarak beberapa waktu atau beberapa hari lah ya, untuk kami koreksi dulu secara manual biar tidak ada kesalahan. Nah, nanti baru kita proses untuk pengiriman sertifikatnya secara otomatis ke email bapak ibu, karena dulu saya pernah, biar maksudnya kan acara selesai, sertifikat sudah terkirim, nah, tapi ternyata kadang ada bapak ibu guru yang eh, mungkin. Salah, ngetikkan form ya. Jadi, formnya nama, diisi nama nama orang, seharusnya diisi nama sekolah, sehingga di sertifikat itu ditulis, diberikan kepada nama lembaganya, bukan nama orangnya, atau ada-ada tanggal lahirnya juga. Dan nanti, biar nanti kita koreksi dulu secara manual. Setelah itu, baru kita kirim uh, sertifikatnya terakhir setelah kita koreksi manual, biar. Uh, untuk mengurangi meminimalisir kesalahan. Ini yang tugas membuat slide, saya jelaskan saja ya secara umum karena hampir sama juga dengan uh, PowerPoint ya. File ini sama tadi, bisa diimpor slide-nya, buat salinan, email, download, historinya juga sama dengan doc, spreadsheet maupun yang lain. Uh, nama ini bisa diganti nama ini kan kolaborasi biodata edit bisa dipotong salin tempel membuat slide ya tampilan bisa dipresentasikan ya perbesar perkecil sejajarkan layar penuh ya seperti powerpoint sama sisipkan itu insert itu ya sisipkan dengan di Indonesia kan insert gambar Memasukkan gambar bisa dari komputer, bisa searching dari internet langsung, ngambil dari drive boleh, dari Google foto boleh, URL atau kamera langsung seperti ini bisa. Kotak tag, audio, video, masukkan audio, suara, masukkan video, gambar. Membuat bentuk-bentuk. Ya. Ya, hampir sama semua kan ya ini dengan PowerPoint. Membuat tabel, diagram bagan. Nah, kalau diagram bagan ini biasanya lebih banyak digunakan di spreadsheet. Nah, makanya ini ada tambahan menu ngambil dari spreadsheet misalnya. Itu bisa. Nambahkan komentar misalkan. Ya, ini tadi misalnya tadi Iki, Saya cari yang tadi Pak. Nah, ini Pak Zainul Abidin misalnya. Saya tambahkan komentar. Nah ini, kita beri komentar ke Pak Abidin. Nainul Abidin. Nainul Abidin berapa ini? Tiga lima. Oh iya, masih mencari orangnya. Eh. <tuh. tuh. tuh>. Oke oh, berarti nggak, nggak muncul di sini Mbak bapak. Ini jenengan tadi gabungnya pakai ini pak mungkin. Gmail Nah, nggak apa pak. karena ini bisa diakses di Gmail. Yang tidak bisa itu kan yang Classroom. Ini tolong. Biasanya kita mungkin ngasih komentar kadang untuk contoh untuk ngasih komentar ke tugasnya siswa mungkin ya yang dikerjakan. Tolong background-nya di remove dulu. Nah, misalnya seperti itu. Tugaskan, misalnya ini berarti kita kirim ini, komentar ini kita berikan sebagai tugas ke Pak Zainul Abidin ini. Tugaskan. Nah, nanti beliau akan mendapat pemberitahuan ini. Komentar. Oke. Oh. Nah, ya. Ini contoh kalau kita memberi komentar misalnya mengomentari hasil pekerjaan siswa kita. Ya, seperti itu. Ya. Kemudian format secara umum slide ya ini slide baru, duplikasi slide, hapus slide, lewati slide dan seterusnya. Ya. Apaikan transisi perubahan ini sama ya, PowerPoint sama. Alat ejaan ini kamus soalnya oh ya nanti bisa di Chrome itu kan tadi sebetulnya ada yang tanya kok bisa jadi bahasa Inggris jadi bahasa Indonesia nanti ada setelahnya di Chrome minggu depan kita eksplor lagi biar ini bantuan udah sama ini pelajari juga sama dengan dok yang tadi ini tampilannya tampilan seperti ini ya seperti di PowerPoint biasanya atau tampilan seperti ini juga bisa nah tampilkan bisa lebih banyak yang terlihat. Nah, kita bisa lihat tuh di slide ini yang gabung ada Pak Eko Wayudi dan Pak Marsudi. Di slide ini ada Bu Siti Fatimah, oh, sudah keluar Bu Siti Fatimah, ada Bu Haryani Susanti. Nah, di slide ini ada yang banyak, Pak Eksan, Bu Siti Sujarwati, Bu Nur Hidayah, Pak Yasintus. Nah, jadi kita bisa Ngecek juga, misalnya kita berbagi dengan siswa seperti ini, kita bisa tahu, "Oh, nah, ini siswa saya yang aktif sini." Ini, ini. nah, ini kelebihannya di uh, berbagi. Ya nah, itu, Bapak Ibu, uh, nah, ini masih banyak, sepertinya masih konsen dengan mengedit fotonya masing-masing. Oke. Mungkin itu ya nanti bisa kita explore lagi. Jika ada pertanyaan bisa kita lanjutkan di grup. Mungkin kita mungkin ada pertanyaan. Pak Agus Susanto, keren banget Pak Farid sangat bermanfaat ya, alhamdulillah ya. Ini juga uh, harapannya dari kementerian ya agar kita nanti harapan kami juga Bapak Ibu bisa mensosialisasikan akun Belajar ID ini kepada rekan-rekan sesama guru di sekolahnya masing-masing minimal ya sehingga bisa menggunakan ini belajar dengan siswanya. Uh, panduan Pak Bayu Dinur ya, saya juga tahu di sini banyak youtuber-youtuber. <laughs> silakan, tidak nah apa-apa, mungkin berbagi sharing YouTube-nya, ya. Nambah subscribe, <laughs> silakan. Yang penting, konten yang dikirim juga memang benar-benar bermanfaat. Silakan. Cara crop bentuk lingkaran saya belum ketemu. Oke, saya ulangi Bu Nur Hayati. Cara crop bentuk lingkaran. Oke, saya coba editkan lagi punyanya siapa ini yang belum lingkaran. Nah, ya ini. Ini orangnya di sebelah saya makanya ini protes terus. <laughs> ya. Yeah. Oke, jadi kalau crop-nya bentuk lingkaran, ini bukan yang pangkas gambar ya, bukan yang gambar kotak ini, tapi gambar sebelahnya yang titik, eh, crop, titik apa? segitiga. Segitiga terbalik ini, sebelahnya. Nah, ini diklik, klik aja, klik, nah, bentuk lingkaran. Nah, ini sudah lingkaran bentuknya, ya. hanya belum di-remove ini tadi. Ya, Pak Betin sudah ya, nah, sudah. cuma belum di-remove. Kalau di-remove nanti nah, seperti sebelahnya ini empat janjinya Ketok tambang ganteng. <laughs> Se, saya cari dulu yang kotak uh, ini mungkin uh, Pak Mip, uh, Mohon izin Pak Mip ya saya. Oh uh, ini sudah sudah lingkaran sama mungkin fotonya ini Pak. Oke okay, coba kita coba dulu. Oh ya ini sudah lingkaran hanya mungkin uh, foto awalnya mungkinnya. Saya carikan dulu Bu ya yang Nah ini, nah ini kotak ini masih. Mohon maaf. Pak Arif Munandar ya dari Tanah Bumbu. Dari Simpang SMK 1 Simpang. Mohon izin saya editkan ya. Oh, sudah diedit sendiri kayaknya ini. Lah. Sudah berubah. Saya mau ambil contoh satu ya buat Bu Nur Hayati tadi ya yang bertanya tadi caranya. Ya, ini Pak Sumadi temannya Bu ini dari Sonorejo, Jenegoro. Nah, kalau foto yang belum dibentuk lingkaran crop-nya, kan seperti ini masih kotak ya. Saya klik fotonya. Nah, nanti otomatis di sini akan muncul. Kalau fotonya tidak diklik di sini tidak ada memang. Tapi kalau fotonya sudah diklik, nanti di sini akan muncul pilihan untuk crop pangkas gambar. Nah, pilih jangan dipangkasnya tapi di sebelahnya. Diklik, yang segitiga terbalik ini kemudian muncul, ini pilih bentuk, pilih yang lingkaran. Nah, otomatis crop-nya akan berbentuk lingkaran, tinggal kita sesuaikan aja gambarnya. Nah, seperti ini. ya, jadi sampingnya ini bawahnya berbentuknya lingkaran, bukan? Kota, ya. Seperti itu Bu Nurhayati ya, sudah ketemu ya Bu Nurhayati. Pak Ismail, wah keren youtuber Pak Bayudin ya. silakan para youtuber silakan mau sharing berbagi silakan. Bu Nini, terima kasih Pak Ubed. <laughs> ya Pak Ahmad Fajri, mohon maaf Pak, linknya yang mana, link slide. Oh ada di Google Classroom ada, atau mungkin teman-teman bisa dibantu di share, mungkin yang belum masuk Classroom di share di WA boleh, di share sini boleh. Oh ini Pak Bu Nurayati sudah dibantu share, sudah di sharekan Bu Nurayati, terima kasih Bu. Mohon materi bisa diunduh di Gmail, oke. Nanti kita bagikan materinya juga, sudah ketemu, Pak. Oh ya, terima kasih, Bu Hayati. Cara tulis nama ya, diklik aja di namanya. Nanti diklik di namanya ini. Nah, ini kan namanya. Nah, ini klik di nama. lah ini langsung kita edit, bisa. Nah, maaf ya, Bu Is. Saya ganti nama, oke. Nah ini caranya kliknya. Langsung diklik di edit. Nah, apa berarti yang di lampiran di tugas classroom screenshot atau cukup mengisi di Google Sheet? Silakan diisi di Google Keset-nya ini langsung boleh. Terus di screenshot di share di media sosialnya silakan. Belum bisa masuk ke Felslet, mohon maaf masih perlu banyak bimbingan. Oke, terima kasih, Pak. Nanti ya bisa dibantu dengan teman-teman yang lain ya. Bisa dilanjut di WA juga boleh silakan. Apakah sudah ada link absen untuk meeting hari ini? Oke. Untuk absensi ya saya ingatkan kembali Bapak Ibu uh, mungkin yang baru bergabung tadi ya. Jadi untuk pelatihan kita ini saya ulangi, Jadi, kami dari Google Master Trainer waktu itu mengikuti pelatihan dari Kemendikbud kerjasama dengan GSE dan Revo Indonesia mengadakan pelatihan Google Master Trainer dan ini adalah bagian dari pelatihan tersebut yaitu pengimbasan. Nah, kami sebenarnya hanya ditugaskan masing-masing orang 50 peserta sehingga waktu itu ekspektasi saya tidak sebanyak ini pesertanya. Nah, makanya saya hanya membuatkan grup WA saja. Ternyata baru hari kedua itu grup WA-nya sudah penuh. Nah, di hari ketiga itu saya tutup formnya Masih banyak teman-teman yang Japri Ingin juga ikut belajar ya Akhirnya tetap kita tampung kita wadai Dan kendala kita kemarin yang sampaikan Pak Ismail juga ya Terima kasih Memang uh, sarannya waktu itu kan Yang punya akun belajar ID saja yang difasilitasi ya. Tapi karena kita semangatnya juga untuk sosialisasi Akun belajar ID ini Sehingga semua teman-teman kita usahakan Kita fasilitasi semuanya Tadi termasuk masukannya buat buatkan grup telegram aja biar semua masuk. Oke nanti kita coba grup telegramnya. Nanti classroom juga tetap kita gunakan agar bapak ibu juga kan nanti menggunakan classroom. Ini juga masih kita komunikasikan dengan pusdatin agar classroom itu tidak hanya bisa diakses dengan G Suite tapi juga akun biasa. Biar nanti untuk siswa yang kelas 4 ke bawah itu kan belum punya akun, nah itu juga bisa memanfaatkan di G Suite. Nah, dari proses kegiatan kami ini untuk uh, pelatihan ini itu kami hanya diberi waktu sampai awal DC, uh, awal Januari kalau misalnya. Jadi mungkin beberapa teman kami yang belum melakukan pengimbasan. Bapak Ibu ikuti juga silakan, tidak apa-apa. Kan nanti mungkin materinya hampir sama, tapi pasti ada yang berbeda, ada tambahan atau bagaimana. Nah nanti silakan diikuti juga tidak apa-apa, tapi sertifikatnya nanti sama. Sertifikat yang saya keluarkan dengan yang dikeluarkan teman-teman dari Widya Iswara, dari p tk maupun dari teman-teman guru yang lain itu nanti sertifikatnya sama ya dari Revo dan Google Suite. Ya. tidak boleh kami e, tidak ada mencantumkan logo Kemendikbud waktu itu di template sertifikatnya karena memang ini bentuknya pengimbasan tapi yang di kami nanti memang dari Kemendikbud. Tapi yang dari Bapak Ibu karena itu dari kami langsung sehingga e, mungkin sertifikatnya nanti dari Revo dan J nah, Itu nanti sama semua dari 240 e, Google Master Trainer Nah untuk dari SMA mohon maaf kemarin sudah kita usahakan ya. Kita usahakan di guru SMA SMK itu awal itu malah belum bisa akses classroom sama sekali ya. Tapi kita sampaikan ke Pusdatin selaku super adminnya nah akhirnya bisa hari ke berapa itu sudah bisa akses classroom tapi sampai saat ini sepertinya belum bisa dengan beda domain ya. Untuk yang SMA SMK itu mau kami mohon maaf tapi tetap kita usahakan kemudian juga ada masukan kemarin dari guru-guru SD ya terutama saya juga guru SD teman-teman dari SD terutama guru kelas 4 ke bawah itu juga banyak yang protes nah muridnya ndak dapat akun tapi classroomnya tidak bisa akses apa Google biasa akun biasa nah itu nanti kita sampaikan juga nah ini bentuk eh, dari perhatian dari pemerintah ya kepada para guru bahwa akun ini bisa digunakan oleh semua karena tidak semua sekolah bisa mengakses itu. Ya. Karena hanya sekolah-sekolah yang punya domain sekolah website resmi itu yang bisa akses. Nah untuk absensi Bapak Ibu nanti saya tidak membuat absensi tiap pertemuan ini nah Nanti terakhir saja. Absensi terakhir saja nanti ya. Di pertemuan terakhir hari Rebu. Jadi Sekaligus, langsung nanti Bapak Ibu ngisi evaluasinya, jadi daftar hadir sekaligus dengan e, evaluasi formnya. Nanti jadi satu formnya langsung dibuatkan dari Revo. Jadi, untuk form evaluasi dan daftar hadir itu nanti langsung dari Revo. Jadi, saya tinggal nge-share saja ke Bapak Ibu, nanti tinggal mengisi di pertemuan terakhir. Ya, nanti kita bagikan. Nah, untuk pertemuan tiap harinya seperti ini, ya. Absensinya nanti otomatis sudah saya bisa saya ambil sebagai nanti saya sudah bisa ngambil dari eh, sini. Jadi tidak perlu khawatir ya nanti. Saya ini ada satu dua ada lagi laptop nyala sendirian. Ya, mungkin itu Bapak Ibu pertanyaan selanjutnya eh, dari SMA ya tadi sudah terjawab ya mohon maaf. Tapi masih kami usahakan. Jadi di sini dari tim pusdatin sendiri itu sejak awal di launching itu antusias bapak ibu guru luar biasa di luar ekspektasi begitu ya sehingga wah banyak yang ingin masuk lah karena Google ini sudah sangat familiar dengan bapak ibu guru dengan siswa dengan yang lain ya. sehingga eh, adanya akun G Suite ini sangat membantu bahkan kalau mungkin bapak ibu banyak yang beredar di online-online itu ya itu kan Google Drive dijual tiap bulan bayar 100.000 setahun bayar 200.000 ya itu hati-hati ya karena eh, itu dari Jesuitnya orang tertentu kalau dijual eh, itu kan sebenarnya akses adminnya ada di orang tersebut data-data jenengan juga ada di orang tersebut lah itu ya yang mengkhawatirkan data bocor itu di situ ya mungkin ada yang tanya khawatir datanya bocor ya karena Google Drive yang bapak ibu gunakan beli di eh, secara ilegal tadi karena Google sendiri juga menjual yang secara pribadi ya mungkin ingin membeli secara pribadi itu ada Google One itu silakan nanti di searching di Google itu juga menjual tapi dari Google resmi langsung mending seperti itu kalau bapak ibu ingin membeli ya, daripada membeli dari pihak ketiga lah itu data bapak ibu itu ada di orang tersebut di pihak ketiga tersebut itu yang berbahaya malah nanti membludak mas yang ikut luar biasa antusias guru-guru kita ya terima kasih pak Taufik Rahman memang ini luar biasa bayangan saya waktu itu kan teman-teman saya 240 orang kebanyakan Widya Eswara ada guru SMA juga nah sehingga ekspektasi saya waktu itu ah mungkin tidak sebanyak ini peserta yang ikut karena akan terbagi dengan e, dari master trainer yang lain Nah ternyata <laughs> ekspektasinya luar biasa peserta yang ikut ya di luar perkiraan kita tapi ya alhamdulillah berarti ini semangat guru-guru kita ini sudah luar biasa ya jadi yang mengatakan guru-guru tidak -guru mau belajar itu salah ya justru di tengah pandemi ini kita bisa menunjukkan bahwa guru-guru ini punya semangat yang luar biasa untuk mencari cara apapun untuk bisa tetap mengajar anak-anaknya siswa-siswanya ya, pengalaman teman-teman kemarin itu luar biasa ada yang didatangi rumahnya satu-satu ada yang buat kelompok-kelompok dan sebagainya nih semangat guru-guru kita luar biasa Pak Farid mohon penjelasan materi hari ini bisa dibagi di grup WA karena tengah-tengah kegiatan tadi ada gangguan jaringan oh iya siap Pak Oh, Pak lebih Abidin. Terima kasih Pak Farid. Maaf ada perekamannya. Tadi ikut setengah jalan. Oh ya, Ini saya rekam di laptop saya yang satunya. Nah semoga saja nanti tidak terputus. Insya Allah ada rekamannya Pak. Nanti sudah saya rekam. Semoga saja tidak putus. Karena biasanya saya juga kalau dengan siswa saya itu Kak, seperti ini saya rekam. Kemudian saya share di Youtube juga. Dengan teman-teman, dengan siswa saya yang mungkin tidak bisa mengikuti. Dan nah ini juga satu bentuk uh, Sekitar tambahan ya, Bapak Ibu sebagai bentuk pembelajaran untuk kita karena kemarin juga banyak kadang siswa yang komplain uh, belajar daring itu justru menjadi beban ya. Ya karena mungkin kita hanya memindahkan belajar tatap muka ke daring Nah itu masalahnya. Nah. Ini juga salah satu bentuk yang bisa kita gunakan, metode yang bisa kita gunakan untuk daring ke anak-anak. ya. Jadi tugasnya kita berikan di classroom, biarkan anak mengeksplor dulu siapa yang sudah biasa, siapa yang belum, saling berbagi, saling sharing dengan temannya. Nah nanti saat kita meeting seperti ini, bertemu dengan siswa ini, ini kita tinggal melakukan konfirmasi saja. Jadi kita konfirmasi materi-materi yang sudah kita berikan sebelumnya, yang sudah dipelajari sebelumnya. Jadi tidak terlalu membebani, kadang kan Kemarin, bahkan ada yang uh, edaran terbaru ini, kan? Januari itu masuk, ya. Belajar uh, banyak guru yang sudah mulai panik. Wah, ini nanti gimana? Tetap daring, ditambah luring, mau tambah-tambah banyak bebannya, dan sebagainya, gitu. Nah, tapi kalau kita sudah mengenal uh, blended learning, ya. itu nanti justru kita malah nanti semakin enjoy. Ya. Kita, kalau nah, nanti bisa, teman-teman di sini banyak, ya. yang, sudah paham itu blended learning nah nanti bisa sharing. Ternyata malah enak itu blended learning. Jadi sangat membantu daring. Jadi kendala-kendala yang kita alami saat pembelajaran full daring itu nanti ketika kita menggunakan blended itu bisa teratasi ya. Jadi saat anak belajar tatap muka itu kita tidak perlu memberi materi baru, kita jejali materi baru tambah beban nanti anak kita konfirmasi aja bagaimana daringnya kemarin mana yang belum di itu di belum bisa nah itu kita sharingkan dengan anak jadi saat luringnya itu sehingga ada kesinambungan antara daring sama luringnya jadi tidak daring sendiri luring sendiri kan <laughs> akhirnya seperti apa menjadi beban baru malah nanti kuatirnya saya sangat beruntung bisa bergabung dan bisa ketemu Pak <laughs> Ya, Pak Yasin. Sama-sama, Pak dengan Pak Yasintus juga sangat menginspirasi saya ya. Jadi teman tidur 2 tahun. <laughs> Pak Yasintus. Salam untuk teman-teman di NTT, Pak. Luar biasa. Saya yakin eh, 5 10 tahun ke depan ini NTT sudah jadi eh, provinsi yang maju ya. Karena saya tahu teman-teman dari NTT ini banyak orang-orang luar biasa ya. Semangat belajarnya tinggi, toleransinya tinggi, luar biasa. Pak Mekki minta link rekamannya siapa yang sawah nanti jika sudah berhasil terekam akan kita share juga di grup maupun yang lain baik Bapak Ibu tak terasa sudah hampir tiga jam kita belajar bersama terima kasih juga tambahnya tadi dari Pak Ismail Pak Mekki ya. terus pertanyaan dari Bapak Ibu yang lain ya yang saling melengkapi kita di sini saya juga masih banyak belajar kita Saling sharing, saling membantu, Bapak Ibu. Jika sudah tidak ada yang ditanyakan, mungkin bisa kita akhiri kegiatan kali ini. Tapi saya butuh screenshotnya dulu ya, untuk uh, nanti saya kirimkan ke tim Revo bahwa kita sudah melakukan uh, meeting atau webinar. Oke, okay. yang bisa menyalakan kameranya, monggo bisa dinyalakan. Saya persilakan untuk menyalakan kamera untuk saya screenshot, ambil gambar. Oke, okay, sebentar, saya buka dulu. Pak Taufik Rahman, ini angkat tangan. Apa ingin bertanya, Pak? Oh iya. Yeah. Ya, sebentar. Saya ambil gambar dulu. Bergantian ya. Nah, ini maksimal 50 orang sebenarnya. bisa dinyalakan kameranya yang belum Bapak Ibu Oke, okay. saya ambil gambar pertama. Berikutnya, yang kedua. Que traje. I don't know.